Manusia agung datang membawa Islam, salawat bersenandung Muhammad alaika salam. Ya Nabi yang ku cinta, ya Nabi yang ku rindu, semoga sang pencipta izinkan kita bertemu. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana, ufir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammad Muhammad Nur, mari huzat fi nasrur, masih fi nabi darbin nur. Muhammad Nur, Muhammad Nur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adim al-jahdi wal-karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أمين السلام عليكم Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz hari ni? Alhamdulillah, khabar baiklah. Ya, kita yang mana dia ikuti radio kita ni, lama kan Ustaz eh? Ya, gitulah lebih kurang. Ya, ada gitulah lebih kurangnya. Ada kerja, ada anak kaluk, ya rasa dia dah eh. Ya. Oleh kerana kita sebagai hamba Tuhan ni, ya ada tempat sibuk, ada tempat kaluk, ada tempat tak kaluk. Kalau tak kaluk tu, boleh saya berdua ni berbuat atau berkecek bersama-sama. Bila ada akak jadi ikuti di rumah masing-masing dah. Ya. Baik, kita duk bincang lagi berkaitan dengan adat-adat Ustaz Rab. Ya, adat lagi. Jadi duk nampak nak sambung Maulidin Nabi tu, kita tengok bulan yang sudah sempurna dan juga dah banyak. Ya, dah rancangan yang kita dah sampaikan. Nah, insya-Allah. Ya. Akak ini kita tu. Ya, alhamdulillah baik adik akak. Jadi minggu ini kita nak mulalah. Adat-adat apa dia tengok. Lebih kurangnya minggu lepas tu kita sudah mengaji ataupun sudah belajar dah berkenaan adat tetamu kita dah. Kita jumpa tetamu lagu mana, anak nak layan ni tetamu lagu mana, insya-Allah lah kita waktu tu kita lepas mari dah dekat dah. Jadi baik di pagi ni kita mai kongsi bersama kita iaitu berkenaan dengan adat-adat bermusafir dekat. Jadi sebut tentang musafir ni ada akak pihak belakang dah musafir ni iaitu kita nak musafir ataupun nak jalan perjalanan kita mek di rumah kita gi sapaka 96 kilo ataupun 92 kilo kalau pak kita di sini kak 100 kilo naik atas lah belum nak kira dengan sebab perjalanan itu sangat-sangat cepat ataupun sangat-sangat jauh dah sangat-sangat laju kereta motor kita tu. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok masalah bab musafir dalam kitab-kitab tu ya sebut hanya 90 ni ke 92 saya tak ingat tu pasal betul gitulah. Tapi masa orang dulu tu yang musafir tu hanya musafir dengan apa? Perjalanan orang kereta lemu deh, kereta lemu ataupun dengan kuda kalau orang kaya sikit dengan kuda, kalau orang miskin sikit dengan jalan kaki deh, ataupun jalan kaki deh. Dan juga orang dulu pun yang musafir kadang-kadang tu kalau gini hendak ke Mekah, hendak ke mana tu pergi dengan kapal layar deh, kapal laut tu lah, kapal terbang masa dulu tu tak ada maju kat mana lagi. Tapi walau bagaimanapun nak tahu musafir ni deh, syarat letak bagi kita untuk kemudahan umat Islam kita. Manakala kita start musafir, maka manakala kita start musafir pergi menuju ke tempat kita nak pergi tu, di celah-celah tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan kepada hamba dia ni boleh harus bagi kita jamak dan kuasa dari semaya kita. Itu dia tu artinya. Baik dia kak. Jadi pertama kali seorang muslim memelah tempat tampak betapa pentingnya bermusafir. Jadi seorang Islam ni pentinglah hamba musafir ni. Ya, kita sebagai umat Islam yang beragama Islam ni kita kena ingat bahawasanya setiap kali jakah kita, setiap kali
Perjalanan kita hok jauh-jauh lah. Neh, hok jauh-jauh jarak Shah nak tok tu lah. Saya royak 90 ni atau 90 ruah tu. Saya tak ingat tu. Eh, wasa pas 90 ni gitulah. Tadinya. Tapi diri ni kalau buat kira mudah-mudah kan, kalau kita musafir lebih daripada 100 kilo tu, memanglah boleh kita maya jamuk dan kosa. Tadinya. Jadi ni atas bab musafir ni, kalau kita seorang Islam ni kena ambil berat jugalah, kena ambil tahu. Dia bukan tahu buat kerja semaya jamuk kosa tak reti, semaya jamuk kosa tak tahu, buat tak tahu apa dia tu, maka ibadat musafir kita tak sempurna. Dan kalau tak sempurna, tak kena, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak pentingnya kita nak mana? Nak we Allah Taala terima ibadat kita ketika kita musafir di jalan hok jauh-jauh. Itulah nak hok kita nak. Jadi baik dah nak musafir dari satu tempat ke satu tempat yang lain ni. Ya tu kita dalam kitab royak ni ya start dah. Tu dia kata setiap kali kita nak musafir pergi kepada satu tempat, kepada satu tempat yang lain ni, kalau kecil pasal apa kita ambil ilmu kita ni nak pergi Bakar ataupun nak pergi Mekah lagi mana lah, nak musafir hok jauh-jauh. Maka ketika tu bolehlah kita ada harus bagi dia tu jamak kuasa, lepas tu adat-adat dia, hukum-hukum itu kena ada. Kita sebagai orang Islam ni kena ambil tahu dia tah. Masalah bab musafir. Kalau kita tahu sini kita buat dengan halal lagi tu membawa kepada ibadat musafir kita tak sah, tak sempurna. Maka ketika tu sajalah kita dak kok. Tuan-tuan baik. Jadi bermusafir ni dikira satu daripada kewajipan yang penting dalam kehidupan seseorang itu ustaz. Ya. Itu. Yang tidak boleh terpisah daripadanya. Perhatikan ya, perhatikanlah masalah ibadat. Ya, ibadat haji ustaz. Ibadat haji umrah. Masalah gini ni saya tahu sikit-sikit gitulah pengajian ustaz kita ni ya dah besar bagi hujah-hujah ni ya lebih mahilah masalah musafir ni lagu mana ustaz ni. Ni haji ni dan umrah ni salah satu daripada kita nak setuh ataupun nak memasukkan amale musafir dalam ibadah haji kita. Ketika kita duduk rumah ni tak ada lagu mana tak? Ya. Kenal tu deh. Lebih kurang support tu ya ustaz. Oh. Saya dengan ustaz support ya. jadi bak ada bersafar ataupun musafir saat ni tu memanglah semacam mana ustaz ya saat ni tu sebagai satu dikira daripada satu kewajipan. Nah, yang penting dalam kehidupan kita ya gini ustaz. Kalau kita tak musafir, kita rasa apa tak sedaknya semaya kosa. Nah. Lepas tu kadang-kadang kita baru musafir. Nah, tak biasa musafir baru kali awal lah sekali baru musafir. Kali pertama musafir tu rasa aku rasa semaya ni rasa apa tak sedak eh. Ketok-ketok masa tak jadi tak biasa eh. Bo yo biasa sok mo tak apa. Alhamdulillah. Sebab right. Itulah yo berkaitan dengan bab musafir macam mana ustaz ayat suruh perhati saat ni. Ibadah haji dan umrah saat ni tu memelah. Benda gini ni wajib sebab tu kita kata wajib ustaz tu. Kadang-kadang nak pergi buat haji tinggal semaya. Ada juga. Ha. Nak pergi ibadat dah tu ni. Jadi kira tu nak pergi ibadat. Tempat molek lah ni. Haji ni dia panggil salah satu daripada rukun Islam kan yang akhir. Ya. Nah, bagi yang kuasa. Tapi sebelum pada nak buat haji tu, ya ada rukun Islam dalam tu lagi. Kalau rukun Islam macam mana? Wa iqamis salah. Wa iqamis salah di ke semaya. Jadi kalau apa nak pergi buat haji tinggal semaya, haji dia panggil bahasa kasar kan? Haji marburu. Mana haji nak terima oleh Tuhan? Nah, betul. Haji itu bukan haji marburu dak lah. Tak sah kata haji marburu. Dak. Sebab tu dia kata dalam ning sebagai satu kewajipan. Dak, kalau kita tak segi haji, tak segi umrah, memanglah ya apa ni kalau kita tak bukan tak segi, tak sampai masa nak pergi lagi tu, dia tak sampai kita kena tahu bab maya kuasa jamak ni. Tapi dia kita nak pergi kok kita kena tahulah. Jadi wajib tak kita nak gunanya. Iyalah. Karena ya tak boleh jadi kita nak semaya dengan sempurna ustaz. Nah, ya karena dalam keadaan susah payah. Susah payah tu satunya waktu dia, yang keduanya perjalanan jauh. Nah, lepas tu dalam masa perang kali pun sini ustaz deh. Perang melawan musuh Islam ni pun di apa ni diberi ke peluang kita semaya dalam kesusahan. Ya ada lah. Semaya dalam kesusahan. Sebab itulah kita kena nutup ilmu. Jadi kita dengan saya dengan ustaz hari ni tu cumanya kita nak wi sedikit sebanyak lah sebagai dia panggil muka mukadimah ataupun kulit-kulit ustaz dah. Ya.
Nah, semua tahu kita nak masuk dalam kena nada dengan Tok Guru bab ni. Ya. Kau dah nak dengar radio kita tak ada. Nah, cumanya buat biasa dengar tu boleh lah. Ya. Maya kosa, jamak, jamak takdim, jamak takhir, biasa mana. Nah, jamak takdim duk tukar lagi. Biasa mana takdim, biasa mana takhir. Jamak tu gapo, kosa tu gapo. Nah, bukan maya jimak dia ke? Nah, nama maya jimak acuh. Ya, masalah gini ni, Ustaz ni. Ustaz ayat, masalah Pak Musafir ni, masalah maya jamak kosa ni. Ya, ada satu mautak suku pula. Kena ngaji suku ni. Kalau kita tak ambil berat tahning, kita takut susah dalam masa perjalanan kita ni. Masalah kita nak pergi perjalanan jauh ni, ketika tu kita nak guna dia. Di mana kalau kita tak geti sini, jadi jahil ilmu safir jamak kosa ni, ketika tu pelang kita, buat dengan jahil-jahil. Ada susu, Ustaz ayat tu tak semaya. Kau berat lagi lah. Sebab itulah bagi lagu ni pun kita kena mengaji lah. Kena menutup. Kena cari guru-guru. Ya, ada satu bab untuk dia ni. Kena belajar untuk khos uria. Ni bab musafir, jamak kosa, takdir, takhir lagu ni. Kalau kita meher sengotik, kita pergi dengan apa? Tak ada rusing lah, Ustaz. Ya, bukan fardu kifayah, Ustaz ni. Fardu ing ni. Ya, sungguh. Kerana dalam kitab ni lah yang tulis mari kata apa ibadah haji umrah pergi melawan musuh Islam menuntut ilmu. Yalah belakang dah. Nak menuntut ilmu sendiri tu pun paksa kena semaya. Kalau dah jauh daripada dua marhalah. Bernego. Nah, nak nego macam mana nak bagi ke jauh-jauh tak nak nego tu ya kena guna belakang tu. Safir masa jauh tu dah. Ada buat semaya dia. Nak menzerahi kaum korobat. Nah, nak zerah waris pun masuk juga Ustaz. Ya, sungguhlah. Nah, dan saudara-saudara Islam pun masuk juga. Waris-waris saing kawin kita yang duduk jauh tu. Nak pergi zerah je. Ya. Boleh kita nak kosa. Nak ayat tu ni. Dari Islam ni tak. Siapakah semaya tu boleh kosa. Nak hubung saudara ni. Ya, ya. Nah, lepas tu nak ayat tu berat sangat Islam ni. Berita kena pada kita tu. Jangan kita tu jadi bala batuh dua beradik. Nah. Lepas tu, gapo lagi je kata dalam ni. Tak kira lah di antaranya perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunat yang amat perlu kepada perjalanan dan musafir dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi ingatlah nak musafir saat ni tu kena benda yang wajib, benda yang sunat dan juga benda yang harus. Jadi tiga tu lah. Benda yang makruh tak boleh kita nak kosa semaya, benda yang haram sama telah dah. Tidak ada tu lah. Tak nyata lah tu. Gapo benda yang harus tak? Banyak kira lah benda yang harus. Nah, benda yang haram ni banyak kara. Lepas tu benda wajib tu memanglah semacam mana lagi ngijo ibadat yang wajib saat ni. Haji dah, haji umrah lah. Haji umrah, musafir. Untuk ilmu, jalan belakang. Seperti lagi Mesir tu lah. Lagi luar Mesir kat mana tu. Jadi perjalanan ni jauh. Sebut tu musafir ni bagi kau jauh-jauh. Lagi judi bola nampak ni. Main balmu, tak kandung anak tak? Wasa nak pergi dulu, nak pergi di London tak tengok. Panggil Dang Dua malam ni. Hai dah. Bimek lah. Ha, Bimek lah Dang Dua. Bimek ni lagi judi tak ada. Safir lah. Punya kata orang musafir ni boleh jamak kosa ni. Dengar hujung-hujung lengok lah. Dengar kau tak urut mengajar tu. Dengar kaligus tu orang musafir ni boleh jamak kosa ni turun ke hodoh. Lepas tu benda yang haruh tu orang kita duk baca, orang kita duk balik ada banyak salah tak benda yang haruh ni. Haruh ni nak kita tengok bola dia nak haruh. Tak haruh tu haruh lah. Bola tu biasa mana kena tafsir pula. Kalau pakai suah bandok ke Ustaz pakai tengok boleh bontino kan. Siap tu. Dia tak masuk dia haruh Ustaz tu. Tu haruh lu. Kena tengok adik lah. Haruh-haruh tu kena baca boleh. Haruh dalam tu Ustaz ni makna kata benda yang tak jejahkan dengan agama Islam. Makna kata tak ada canggah sikit abut dengan agama Islam. Dia kata pergi saat ni tu tak ada timur maksiat celah tu. Tu benda yang haruh dah. Tu jaga molek. Jadi adalah bagi di antara musafir ni wajib, sunat, haruh, makruh dan wajib. Wajib pula haram ya Ustaz. Ya. Allah lajak haram. Tu lebih ke hari ni nak ayat apa Ustaz dah? Di sinilah Islam mengambil berat dia kata tentang hukum-hukum dan adat-adat musafir yang tidak boleh diengkar oleh siapa pun. Memang dah. Kerana apa ayat Quran pun jelas diri dah. Nah, oleh yang demikian itu, Muslim yang soleh perlu mempelajari hukum-hukum dan adat-adat itu serta berusaha melaksanakan dalam kehidupan kita. Inilah dah, tak tengok. Jadi kita tahu ya sendiri perlu pada kita seorang Islam ni orang yang soleh. Bisa supaya kita orang-orang yang soleh-soleh, orang yang baik, orang yang ibadat dengan Tuhan ni nak mengaji bahasa hukum-hukum musafir ataupun hak adat-adat cara nak semaya jamak kosa ni kena mengaji. Penting tak penting tengok ni. Suruh mengaji ni. Kalau kita pergi mengajar dari tu, tak nak kecik anyak lah.
Itu dia. Baik, ya kau dah. Kita terus dalam modok dia ustaz. Dia kata sini lah. Mengenai lah nak bicara hukum-hukum yang berkaitan dengan musafir. Yang pertama dia kata sembahyang yang wajib dilakukan 4 rakaat, dibenarkan dia buat 2 rakaat saja. Tu yang paling kuasa ustaz. Qasrun. Nah, qasrun, kuasa-kuasa saat ni tu makna kata bagi hok sembahyang 4 rakaat tu boleh kita nak rekah jadi 2. No ya tu Islam ni lahno-lahno sono sembahyang ustaz. Walau kada musafir sekalipun kena sembahyang tak boleh tinggal. Ya. Nah, jadi ada satu golongan kalau dia umrah saat ni dah. Saya dah jumpa sendiri ni. Kita dalam jalan ni susah payah tinggal apa nanti kodoh. Astagfirullah. Jadi petua tu lebih mudah-mudah lah ni. Mari di mana lah Ustaz ni. Jadi bahan kita dengan lama-lama dah buku semuanya ni lah mana pun tak boleh tinggal. Hak ada yang sakit, hak ada yang uzur sama mana pun tak boleh tinggal. Dalam musafir sekalipun ulama tak boleh tinggal juga. Cuma ulama panggil syarat wi bebannya untuk kita kemudahan daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Daripada nak maya satu waktu kedua satu waktu yang dihipung di satu waktu dua waktu dua waktu satu masa tu semua tu kemudahan untuk kita tak ada tah musafir ni kalau jauh-jauh berhenti maya tak apa tak serengah saya pun tak kalau ustaz bisa dengar tah tak apa ada satu golongan nah buat ni hok pergi sahih hadis ni masih bakal ulama satu macam kat mana ni. Jadi payah, susah payah. Dia perah pala sikit oleh kata apa. Lepas tu kalau musafir dia pun, dia tak ada bila marhalah tak lah. Asalkan musafir, maka boleh maya kuasa jamu. Tak nak bila, mata kelo, mata batu, tak kelo, tak lah. Dia kata Nabi tak ada wala tu, Nabi musafir, Nabi maya kuasa jamu. Sedap buat dia saat ni. Habis ni setuahnya lah, namanya di balah pula. Tak ada kat ni, rukuk jauh-jauh. Tak ada, royak kat ni, Perancis kat Israel. Israel tu, kuat-kuat lah ni. Lepas tu, nak boleh maya kuasa saat ni ustaz tak? Nah, bukan boleh maya nak waktu ustaz tu. Bukan semua waktu, 5 waktu boleh kuasa belakang tak? Tengok juga. Kecil boleh maya ngorek. Nah, yang wajib nak buat cukup eh. yang ngorek, hak 3, nak buat 2 atau buat 1.5. Cuk ustaz. Saya pun hidup safir dulu, masa duduk tengok kot tak? Tengok, masa tengok dengan mata lah. Kemungkinan ayah ni lah ke mana ni? Jadi, ya pihak kemungkinan ya pihak tu daripada mengorek 3 rakaat, ya kuasa dia 1 rakaat. 1? Jadi, panggil panah-panah panggil ustaz. Saya bisa tengok sendiri lah, tapi kemungkinan dia tak tahu ke, ke guano ke, yang main sunat ke. Tapi duduk tengok, ya kuasa jamuk tu. Tapi, daripada ngorek tu, dia buat 1 rakaat. Lepas tu saya tak, kok mana ni? Tak pernah. Perut kata tu nak kita gada-gada, ya tak boleh kita ni. Tengok gada. Ayat tu, buku semua ya kuasa jamuk ni, kena tahu juga lah. Ngorek dengan subuh ni, ya tak boleh. Kuasa ni aku. Nak kuasa subuh ni sekaat pula. Ya, hak boleh kuasa jamuknya Zuhur, Asar, Isya. Nah, Zuhur, Asar, Isya. Hak boleh kuasa. Baik tu. Kecil hak kuasa tu. Hak boleh kuasa ni, mana kata kuasa tu kena pergi kata reka. Hak boleh reka 4 rakaat awiyah di 2 saat ni, Zuhur, Asar, Isya. 3 waktu je lah. 3 waktu tu hak boleh kuasa. Mana kata hak 4 rakaat boleh di 2 rakaat. Ada pun hak boleh jamuk saat ni, hipung saat ni, yo gu dia kalau asar gu dengan Zuhur. Kalau Isya gu dengan ngorek. Kalau asar gu dengan Zuhur saat ni yo maye jamak takhir ya bang. Kalau Zuhur dengan asar yo maye jamak takdim. Ya kena faham dah. Jadi nak ya tu ngorek saat ni tu ya kena semaye wi cukup 3 rakaat. Maye sepengah dalam masa tak musafir lah. Ngorek saat ni 3 rakaat tak boleh dikurang jadi 2 ataupun jadi 1. Demikian tu juga subuh ustaz. Subuh saat ni 2 rakaat. Lepas tu waktu subuh saat ni ya nunggal ustaz. Tak boleh. Sore dia. Lama ke duk jamuk juga tu. Jamuk Zuhur, Asar. Jamuk Zuhur dengan Asar, ngorek dengan Isya. Subuh dengan Zuhur pula. Subuh dengan Zuhur pula. Cuk ustaz. Tak ada dah. Subuh waktu dia sore dia. Jadi bermaknanya waktu subuh ni jadi nak jamuk pun tak boleh, nak kosa pun tak boleh. Kalau kecil dengan mereka, jamuk kosa waktu subuh tak boleh. Tak boleh. Tapi hai pos tak kira jahan itu. Kosa satu masalah, jamuk tu satu masalah tu. Lain-lain itu. Hak jamuk ni kita hipung. Hipung masa. Kalau hak kosa ni daripada 4 rakaat kita kosa jadi 2 rakaat. Lepas tu carilah hak 4 rakaat jelah kecil mudah-mudah ni. Kalau hak 3 rakaat boleh kosa tak boleh.
Ngorik dengan subuh ni ya tak boleh kosar. Tak boleh rekah lah. Tak boleh rekah lah. Tak boleh rekah. Tak boleh kurir rekah dia tu. Bimbel-bimbel. Tu lah. Lepas tu semaya asar pula lah. Semaya kosar saat ni. Semaya kosar dikira ke bermula dari masa seorang meninggal ke kampung tempat kediaman dia tu. Sehinggalah kepada masa ia sampai balik ke tempat kediaman tersebut. Kecuali jika orang musafir itu berniat hendak duduk di kampung tempat ia. Nah, apa ni? Ia berpergian selama ia apa? Pergian lah. Nah, tempat ia pergi ya. Tempat ia pergi musafir saat ni tu. Selama 4 hari nah ataupun lebih. Maka ketika itu tu ia tidak boleh sembahyang qasar lagi. Tengok masalah lah. Ada bunyi banyak juga ni. Ada lewakok duri weh cekak dalam ni. Apa? Tak, lepas dah 3 hari tak boleh qasar jamuk. ya di mana-mana. Nogi pak sai bakok tadi. Ya ya. Nogi tak bajet tu 2 wengu 3 wengu. Boleh tak tare? Mau pak nak ataupun mau sanduk bakok tu. Kita duk jalan ngi bakok sampai gilah ni. Ya. Pak bakok duk sebulan duk jamuk qasar situ. Ha tu bahayalah sikit tu. Tak boleh. Ya ada sakat dia. Ya boleh dah. Ya jangan lakah dah 4 hari. Nah. 4 hari ataupun lebih saat ni ya tak boleh kita nak kuasa jamak dah masa kita duduk di tempat tular tu lah. Masalan kalau kita pergi saat ni rupanya kita musafir ustaz. Ya panggil rehlah ataupun tahsanat seksa ustaz dah. Kalau tahsanat seksa ni memanglah kalau sebut kata rehlah ataupun tahsanat seksa saat ni tak duduk tepat. Kita hidup sini 3 hari, tubik sini hidup situ 4 hari, tubik sini hidup situ 2 hari ataupun duduk situ sehari sini sehari. Rehlah sebulan. Mana kata kita duduk satu tempat saat ni jangan berlakuh pada 4 hari. Mana kata kalau masih kita duduk 3 hari situ kita boleh kuasa jamak lagi. Bahawa sudah 3 hari sini boleh duduk tempat lain pula, musafir kot lain pula. Ayah boleh kuasa jamuk. Hingga sampai terus saat situ. Ikutlah. Malaikah atau alih saat ni kita pergi duduk. Saya ni pergi duduk bakok. Nah, duduk di Mengdun kata tu. Ataupun duduk di Pratum Thani lah. Duduk di Pratum saat ni, seminggu kena duduk di Pratum. Jadi 3 hari je lah yang boleh kuasa jamuk duduk di Pratum tu. Masuk hari ni ke 4 tu tak boleh kuasa jamuk lah. Namanya tamam tu lah. Perhatik ni lah. Namanya tamam. Tu dia cara dia tu sampai tu kena ada atur ke ustaz. Oh, you kena tahu sungguh lah. Ya kena ngaji sungguh. Ya bukan kata sekadar kata ambil aku nak pakai lah ni. Kadang-kadang petua tu baik dengan diri kita sendiri tak. Kuasa aku musafir. Tak apa, mari 25 hari tak apa beli nyamuk lagi. Oh, lagi ngasai pun pasal pelang apa kita mau kat. Siap. Habis lewat tambah. Patu sedak ustaz. Bahas sedak tu. Adinun yusrun. Sedak tengok-tengok lah. Agama ni mudah. Mudah-mudah mu tengok tepatnya. Mudah bagi siapa? Mudah bagi orang yang pandai, orang yang tahu, orang yang alim. Kita ni jahil tu okey lah kita mu. Ni buat mudah kat tak pakai ulama. Kat berat nan ni lah. Yalah dah. Jangan buat gaduh-gaduh dah. Penting faham musafir ni tengok ni. Ni nak ayat tu siapa kat ulama, ayat tu siapa kat yang lebih tepat ni. Hanya lebih dah. Cara musafir kita ni. Berat lah musafir tak ni. Dari ni kita tengok lebih-lebih lagi pemuda-pemuda kita ni kadang-kadang kat. Nindak kecek orang semaya jamak kuasa ni hak orang tak semaya tak mustah tak kereta pi tah mana tu nak kecek hanya tu hari terus dah tu ustaz. Tu dia nak ayat tu duk kecek duk becek masalah kalau orang nak musafir tah kapal ko tah kereta pi ko tah kereta mana apa ketika tu ya ada panggil rukhsah bagi dia boleh jamak kuasa. Adapun hak tak semaya be tu nak kecek banyak ah ni. Tah bahas masing-masing hak tu tahu-tahu belako dah. Orang tak semaya tu hari mutlak tu. Ya, tapi kecek-kecek ulama waktu baik ni, syarat waktu baik ni supaya nak ikut mudah hai bagi orang musafir. Dia tahu boleh musafir jamak kuasa kot tu ni. Mana mahu tak sewa lepas-lepas gitu tak sewa lah. Tak apa, tak maya tak apa, nanti kodok. Ni satu masalah kot ni dia kot. Jawab mudah-mudah tak reh. Ya, tak apa, tak musafir. Nanti kodok tak apa. Ala ilaha illallah. Jadi hawa kau mudah ni. Pas tak ya serun tak ni tu lah. Tak semaya tak apa nanti kodoh belakang. Berat nane lah ni. Nanti kodoh. Tahu tak kodoh-kodoh ni kapa. Hawa berat sangat ya kodoh tu hewi tu. Tu pun tak sewi ada lah masalah pak kodoh tu. Kita tertidur ke, terlupa ke, tak ingat ke. Hawa tu wajib kodoh. Tu ni dah ni tak apa nanti kodoh. Ini ada akak nyanyo-nyanyo lah kita tengok nyanyo ni. Kalau tak semaya, baik tu dah.
Ya, dalam Quran ustaz jelas ustaz tak? Ya, ya. Satu ayat tu dalam surah An-Nisa deh, ayat yang ke-101. Tuhan kata gapo ustaz? Nah, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Nah, in khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru. Tuhan kata gapo dalam ayat tu? Nah, Tuhan katanya, nah, dan apabila kamu musafir di muka bumi, nah, maka tidaklah berdosa mengkosahkan semayanya. Makna kata tak dosa kalau kita pendek semaya, ustaz. Pendek semaya makna kata mana? Hak maya, hak pak jadi dua saat ni lah. Kosah kan lah. Hak kosah saat ni tu. Lepas tu gapo lagi? Nah, taqsuru minas salah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru semaya. Nah, mengkuasakan semaya jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Tu yo kait, ayat ni yo kait dua ustaz. Nak tubik hukum saat ni tu berkaitan dengan satunya maya dalam masa perang. Bimbel orang kafir nak mari tikar eh. Ya, ya. Yang keduanya dalam ayat ni boleh kita semaya kuasa. Jadi mungkin ustaz hok duk pakai kata boleh kuasa belaka kuat eh. Kerana zahir ayat saat ni royak dah ke? Okay? Ya. Nah, bakpo muduk pandai-pandai pula Quran royak dah gini. Bakpo muduk reka pula kata tak boleh kosa juga. Ngorik dengan isyak, ngorik dengan subuh. Muga Quran royak saat ni. Nah, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Muga Tuhan kata boleh kamu tu nak kurang semaya, nak kosa, nak rekah maya hak 4 jadi 2, hak 3 jadi 1, hak 3 jadi 2. Muga Tuhan royak dah lah Quran bakpo muduk pandai-pandai pula. Sedap. Pak kita kita ngaji ustaz dan mau duduk betul dengan ayat Quran ni kita tak berani ustaz. Pasal mandak kan. Ya. Pasal mandak juga. Ha, kok mano tu? Ha. Ni. Boleh kita tak tiga baro. Kita duduk malah dah. Itu. Kita tak tidur malah. Malah dah. Maka sama ye. Aku ni was so malah dah. Molek nak kata ngorek pun boleh buat buat so tu pun dua. Tak apa ikut mu nak pilih. Mbak molek halu. Kalau itu so dia. Ha? Ngok dia so tu ni. Tu dua wah tu sampai ke kemak. Mampu ke? Nah. Allah akbar. Kita ni tengok Quran Quran ni. Kalau gitu tengok Quran buat apa duk eka? Quran dan mau kata Quran ni sepenuh belaka dah ke? Tak gitu. Ya. Apa kalau gitu kok? Mana kata Quran tu tunggu tak cukup kalau kita duk uka-uka pula. mana Quran dalam Quran dia sebut tak bontoh sat? Ada. Ada sebut bontoh. Oh, lain cara saya tak sebut lagi dalam Quran. nak kecek. Adik kena wei pe baik dah. Jadi ulama mari panggil proses. Ulama mari proses bagi kita ni orang ke belakang ni dia cerak dah orang hak awal dengan orang belakang ni dia lebih orang awal. Sebab dah alim ulama orang dulu-dulu tu kita masa dulu dia panggil yang mari proses. Orang berlah untuk kita boleh makan mudah-mudah. Ya. Tak nak pergi cari belek dah. Sebab kita dia rening nak cari belek tak pandai dengan otak kita. Tak pandai dengan ilmu kita. Ya sebab orang nak istimbat hukum ustaz, orang nak keluar hukum ni bukan kita tak ada sorah buk ustaz hari ni. Nak boleh nak keluar hukum tu dah. Alat tak ada ya panggil. Ya ya ya. Ha. Ilmu hak tetap-tetap tu pun tak tahu gagal. Patut ilmu alat lagi mana ilmu mantik, ilmu ilmu mantik, ilmu balaghah, patut ilmu alat nahwu sorah gapo pun tak tahu perkara ustaz. Ai mana waktu baik hukum diri ni, jaga baiklah. Nah, kerana tu hai ayat da fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Mu tanyalah orang alim. Kalau mu tak reti, mu tak tahu, mu tanya orang alim. Jangan buat petua diri gitu ustaz. Nanyalah. Nah, jadi kita ni banyak karolah. Ya kita nak kecek ni bukan kata nak netere motu ni motu ni tak ada netere pi yo nak bayak jalan hak sebenar ustaz. Ya betul ustaz. Nah, hak sebut kata ngaku lah kau ahli sunnah wal jamaah dah. Ngaku belaka tapi pakai hak dia nak saja tak boleh lah. Nah, kita kena ambil dia penuh. Syarat penuh. Ya, sebab tu lah bab maya kuasa jamak ni bukan kata nak dengar sekadar dengar radio ni saja padai cukup nak maya dah. Nah, kena ngaji suku sat cara dia. Banyak lagi tak. Nah. Okay, sekadar ni mungkin kalau kita lagi kira kuah aja ni. Kuah hak biasa ni. Banyak lagi kena nyelap patak ambil anak-anak we ibu we bawah tu. Banyak cara belok-belok cara jamak kuasa ni banyak cara. Kadang-kadang tak lah, balik cik mari. Nak niat dia panggil aku semuanya jamuk. Haa, dia bengai sekali ku. Lepas tu, tu dah ada dia. Tak apa, panjang hangat sama ya, nanti kodoh. jadi, pelepas masalah dengan kodoh. Ini jahe, Ustaz. Haa, tu. Haa, lepas masalah dengan jahe. Dah payah sangat, hak tu kata boleh, dia kata tak boleh. Pakai rasa maya lah sini. Nanti kodoh rumah. Haa, lalu gitu, Ustaz. Ya, kena.
Allah. Allah. Sebab tu lah orang bahaya musafir, hak bahaya jalan-jalan ni, yo rasa apa biasa dah semaya sah. Nah, bokeh. Hadis Nabi ada wayak, saya tak ingat tu hadis Nabi. Nabi kata apa? Kalau lah mengguna rukhsah hak Tuhan bagi. Kerana sah senak Islam ustaz. Agama Islam ni ya ada ya ada benda ya boleh longgar ustaz. Rukhsah ni tuk kod rabiab tuk kod Islam yang mi kuam yut yun nai tua ustaz. Boleh berilah. Nah, Islam ni yo mi kan yut yang mai mi kan yut yang tapi mi kan yut yun. Kita higit, kita boleh higit ketos tak? Kita higit ketos, kita lepas bedah pain. Tapi Islam ni ada boleh beri tempat yang beri mana kan? Hak mana boleh beri, ya beri. Hak mana tak boleh beri, ya keras itu Islam ni. Yang bukan kata keras, kong, dok, tak boleh. Kita tak dok lah Islam ni. Hak tu, hak kata Islam adinu yusrun tu, Islam tu mudah. Tapi nak mudah lah ni tu, kita kena kena belajar. Kena mengaji, kena tahu cara dia. Bukan kata buat mana-mana beli kita baca sore ke apa kan jadi. Nah, lepas tu hadis-hadis lah ni, tak boleh. Kalau kalau hadis Nasa'i, hadis Tirmizi ni kurang mana dak hadis ni? Akan hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis Imam Syafi'i tak pakai ustaz. Astagfirullah. Sedangkan Imam Syafi'i ni belum pada Imam Muslim, Imam Bukhari lagi. Tak. Imam Syafi'i tu tengok hadis tak pakai. Lalu pakai hadis rawahu Imam Syafi'i tak pakai mula dah. Sedangkan Imam Syafi'i tu mati berapa ratus tahun dah baru timbul Imam Muslim, Imam Bukhari mari. Nak ya kita ni dia panggil hanalet lajak ego lajak ah. Perasa kata kita tu aling. Ya tak leh. Jadi nak rupa ngepek kat ni tak. Tapi bukan ngepek nak oyak bagi kita tahu tak cara dia dah. Nyanyi dia buku ni dia nyanyi orang awam je. Ya. Ya orang hak tahu orang hak tak tiba masalah musafir ni nyanyi kali. Ya. Jadi nak kita nyanyi demo ni kata lagu ni. Demo ni kata lagu ni dia selisih mata. Atau hak nyanyi demo tu. Belah kita sebagai hak reti sikit-sikit banyak ni kita koyak wi dia pehe. Wi dia pehe, dia boleh guna deh. Takut-takut tak senyo, kalau kan tinggal semai tu tanggung. Ulama Syafi'i ustaz dah. Dia tanggung ngau sampai kalau musafir jemaah tu dia ada cara dia. Bukan sekadar adab musafir saja. Kita kalau kena musafir hari Jumaat kena tengok je kita tubik pi mana, pukul berapa. Ya adahlah. Kalau kita tubik lepas subuh sat ni, wajib dak kita maya Jumaat. Kalau kita tubik belum subuh tu balah mano. Tengok mazhab kita tok anu nak kata ada perbezaan di antara ni kita ni wak labala. Kita gi gi kerusuh di hajai wani dengan ustaz Abdul. Nah, dalam bilik tu tak ada pia sore habuk bangun maya Jumaat. Apa kita musafir tak payah maya Jumaat ya tu ah. Oh itu banyak tu deh. Apa tu mai duk bahang kita. Lepas tu tak tahu tu nyanyo. Sampai tu saja dia tak tahu tu. Di plan kau. Tak ada ngaji agama langsung ke. Ana Chang, panggil Chang, Chang. Chang, ana Chang mak. Mak apa musafir? Ai musafir mu tengok tik pesan mana musafir. Wi ada cara dia ni. Kerana gapo? Buku nak tinggal Jumaat tu besar sangat ustaz. Leh, mak tinggal mudah-mudah tak leh Jumaat. Habis tu nak musafir hari lain tu lain hal lah. Hari Jumaat tu kena tengok masa dia. Kena kira lah, kena kira. Lepas tu siapa akan mudah dah ni ustaz. Tak cara dah dua marhalah. Bila dia oyak Nabi dia oyak dua marhalah. Ani berat. Ni berat ni main Nabi belaka Nabi. Ha? Ulama tu hak Nabi juga kita pakai tu bukan ambil kan sendiri. Iyalah. Tak, kita ni orang jauh dengan Nabi. Memang kita kena dengarlah ulama-ulama. Ada Nabi oyak dah. Tu hai pun oyak sendiri dalam Quran Fas alu ahla zik. Tak ni dok sebut dah. Ingkum tum la ta'lamu. Tu so, kita tanya ke orang yang gapo? Orang yang tahu, orang yang pandai. Yang kita tanya orang yang dia putih pula. Nah, nak tepek mozek tanya Tok Guru, Tok Guru tak tahu. Tak betul tak? Betul tak? Tepek mozek tanya token yang macam umur. No. Jadi, kita kena cara lah hidup. Nalai Tok Guru. Kita Tok Guru tepek mozek. Ayolah dah. Kalau kita tanya masalah, kita tanya token mozek. Siap, anggur. Tanya hal masalah hal mozek boleh. Boleh. Tapi hal masalah bak agama ni, kena orang yang hebat agama. Orang yang rosih masalah bak agama. Ya alim, saat ni bukan alim satu hal tu. Saat ni banyak. Nah, Nabi kata gapo dalam sebuah hadis tu, satu ketika saya biasa oyak semua. Nah, Nabi kata apa? A'lamu bi umuri dunyakum, Nabi kata dalam hadis. Ya satu ketika ni benda yang berlaku saat dalam bandar Madinah deh. Ya Madinah hari ni ustaz, mana Madinah pada masa tu orang yang ladek tamah belaka. Ada kebun tamah. Jadi satu ketika tu sahabat Nabi lah, sahabat besar-besar ni moga ada kebun tamah banyak semacam mana. Nah, semacam mana sahabat Nabi hak ada kebun tamah, semacam mana Malik, Ka'ab bin Malik tu kebun tamah banyak belaka tu. Jadi ketika Rasulullah dia ada tu,
Pahatama ni tinggi Ustaz dok. Pahatama ni biasa dah pahau tinggi. Ya. Oh, pahatama lu kecek kat hok buah hutanin tu rendah-rendah lah tengok hok tinggi-tinggi Ustaz. Kat dekat dengan pahau nyo kat kali kira tu. Tinggi-tinggi lah. Ha, tinggi. Pasal ubat tu ya pahatama, ya jenis pengen wah salak mah kita kecek mudah-mudah Ustaz. Pahatama ni ya kena kawin main dia. Nikah lah. Nikah, ya kena kawin, ya kena nikah. Jadi pertama ni kalau tak kahwin maya dia, isi dia, wah dia tu baik tak molek lah. Nah, jadi Nabi salah satu ketika, Nabi lalu ke jalan tu, tengok sahabat duk kahwin pertama, duk kahwin maya pertama. Tinggi lah. Tinggi. Nabi kata, Allah duk buat apa wahai sahabat tu? Nabi tanya. Sahabat kata, dok ya Rasulullah, hama duk kahwin maya pertama ni. Nah, pertama nampak bunga tu baik tu, ya ada bunga tina, bunga jatah. Jadi kita ambil bunga hak jatah ni lah. Maya dia tu pergi kebah-kebah ketak-ketak di maya tina tu. Oh, Nabi kata, kena buat gitu lalu ke orang utama ni? Apa kena buat gitu lalu ke? Dia ada ke kumeh-kumeh, mandu, buwe ke apa, ingat lagi mari tu je. Sah dah, Nabi kata. Apabila sahabat dengan sekat tu, sahabat turun takut kata Nabi lah. Okay? Nah, turun. Sahabat pun turun. Kelip di rumah. Tahun tu, sore habuk sahabat tak ada kahwin maya utama. Cukup masuk utama. Nabi pun pergi tengok pasal utama saat ni. Eh, kena orang tamah jadi tak molek tahun ni. Kurang penuh lah, kena molek. Kurang penuh. Yang dia kretok, tak besar, tak sepengah semacam sok orang tamah. Madinah orang tamah nak nombor one, sak. Nombor satu sekali lah. Ni banyak dah Tunisia pun ada lah ni. Ya. Nah, tuan nama Tunis, tuan maksud dia macam-macam ni. Tapi, masa tu, tu orang tamah Madinah orang molek. Nabi tengok, eh, kena orang tamah jadi pesan ni. Nabi tanya sahabat. Dok sahabat pun koyak lah, ya Rasulullah. Betul lah hari tu, tu. Rasulullah lalu, Rasulullah tegah katanya. Tak payah duk kahwin maya tamah gitu lalu. Nah, maka kami pun kelik royak kau sahabat. Sahabat lah, pokok tak ada kahwin seorang habuk lah watamah tak ni. Ya, ya. Nah, sebab tu watamah tahun ni jadi kurang molek mana lah. Lepas tu Nabi kata, antum aklamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, hei, sesungguhnya benda dunia ni fakmu lebih halim pada aku lagi. Benda dunia tu, antum fakmu semua tu, aklamu lebih halim bi umuri dunyakum. Ha dunia ni, fakmu lebih halim pada aku. Aku lari saat ni bukan lari tak sewi kawin maya tamah. Aku bimbe pahang tak tinggi takut kamu jatuh bawah ni. Tu nak oyak tu ni sebab tu lah kita ni. Ya alim tak sama sah. Tak gitu. Sebab tu kita nak tahu cara dia apa nak musafir. Kena tanya tu guru lah. Pesan mana nak musafir kalau tu bagi Jumaat tu kena buat balas mana. Jangan duk buat jadah buat pandai-pandai tu beli kitab sendiri duk baca sendiri pahang dengan sendiri sah. Orang ngaji kalau tak guru, tak setel guru dia. Macam dah. Baca kitab dah tu. Tapi dia tak guru, setel tu guru dia. Seling masuk perak setel. Setel ni ya. Apa epanya doa orang ni dah. Nah, kami ni, terima kasih kau Tuhan sebab Tuhan bagi ilmu. Kalau nak ngaku kata kami alim, iblis lebih alim pada kita. Astaghfirullahaladzim. Iblis lebih alim pada malaikat. Kerana iblis saat ni tok guru malaikat, Ustaz. Bukan tok guru kita, tok guru malaikat. Pak nak ngaruh kata kita aling. Jangan gaduh dekat aku. Sebab itulah kita ni tak padan nak pergi ambil sendiri istimbat hukum sat ni sat. Nak tanya tok guru sat. Tanya orang alim. Itulah nak tanya bab ke apa tanyalah orang alim. Jangan duk tanya orang duk jual daging dinak tu tanya bab hukum semaya sat. Ya. Ya dah. Nah. Jadi pandai atau kita nak tanyalah. Tak pasti kata untuk besar-besar kita tengok orang mehe masalah bab musafir juga kita tanya ni ustaz kita banyak dia ni orang bagi yang ngaji ilmiah ada ilmiah dok ngajar aku mau ke kampung tu ya ada dah kita tanya dia tik email kampung pun ada ya reti eh tengok tik email mah tempat tu ya ada reti masalah bab musafir kita pergi depak dengan dia tanya ke apa kampung lah sini ni lagu mana tik email we saya dok musafir dia dok menego wak muah kayu musir dia ni eh misalnya musir dia ni dok musafir ni semaya pun semaya tapi nak jelas sikit lagu mana tik email cuba ajar sikit. Tima yang tidak, ya royak so gitu peringat. Oh, kuat tu deh. Tak no belako. Aduh, dia tahu tak no belako tu. Terbekilah. Beki. Pukul beki tu lah. Kita kena cari tok guru ataupun orang hak meh masalah bab jam kuasa musafir ni. Ya. Yang dia tahu situ ni kau maye. Kata perong kau maye apa masa kau maye. Tapi bukan tanya tima, tanya tok guru. Hawe royak tu tak no sembuh. ni nyanyi kita ni jadi nyanyi kita tapi tak apa wak juga. tapi tak dalam wak tu wak tak kena nyanyi kita. Sebab tu lah pentingnya kita kena tanya ni bab musafir ni. Satu kepentingnya jugalah bagi kita ni bagi orang menegak, orang hatta buah
orang musafir buat kerja jauh-jauh tu, dia kena tahu, wajib kena tahu lah mari lagu ni. Yeah. Takut bimbang. Tak apa lah. Oh, ya, ni berat. Tak siwi dah situ ya. Sebab dia kena ada, dia kena ada nuktah dia Ustaz nak musafir. Dia tak panggil musafir kalau kita pergi hanyut pun dengan bulu air pupuk dia angin. Dia tak jadi musafir Ustaz. Nak pergi mana? Aku pergi waktu-waktu. Atuh. Siapa mana tidur situ. Tak boleh musafir Ustaz tu. Tak boleh main kuasa jamuk. Dia tahu dia panggil tak tahu lah lagi. Pergi sepengah bulu hanyut apa ni pupuk dia angin. Tak ada matalamat lah. Dia kena ada matalamat. Ya kena ada matalamat. Kita nak pergi mana dia ada matalamat kita deh. Ya. Musyarak hari ni mana bakok minggu kita weh. Agak apa kita rasa hang. Misalnya kata ya ada projek ya siap dah. Kita nak pergi berhenti mana berhenti situ. Alih juga deh. Sebab itulah Islam pun nak kata mudah-mudah sungguh. Bila setelah mana kita reti satu masalah, ketika telah Islam akan hajar kita jadi mudah. Kita Islam mudah pun tak apa kau roda bukan pek tu bila tak kena tu kemudahan dalam Islam ni mana kalau kita tahu masalah mudah kita ukar dalam masalah. Tu bagi kemudahan Islam kita sebab musafir dari jemaah musafir ni musafir ni boleh jamak kosar weh kita tahu tu bagi kemudahan dalam Islam kita. Pasal tengok boleh pilih pula jamak takhir ke jamak takdim ke. Ada lah kau. Kalau kita boleh buti waktu Zuhur, kita mai jamak takdim Ustaz. Kita sekali asal mai le Zuhur. Tak ada nak buti ke atau tak buti Zuhur, ke atau buti asal. Kita niat di waktu Zuhur tu nak mai jamak takhir. Ambil Zuhur ke mai le waktu asal. Sudah. Lepas tu nak tanya pula kalau mai asal, mai jamak takhir nak mai asal dulu ke Zuhur dulu. Tu klik kita ya boleh pilih situ. Kalau kita mai asal dulu, molek kita mai jamak takhir. Kita meraih waktu dia. Kalau kita wasa nak mai Zuhur dulu tak ada gapo, kita taktik waktu dia dah. Tertik dia sat ni eh. Ya mari Zuhur dulu baru asar. Dia tak ada gapo. Dia tahu sat ni hak mudah sat ni. Hak kata adinu yusrun sat ni tu dengan sebab mudah kita tahu. Jangan buat mudah sebab tak tahu. Ni macam-macam sat duk putua pandai-pandai lah ni sat ni. Belik eh. Dia belik sat. Siapa kamu ni wajib ni kata tak apa sat. Ai tak kata ni lah. Ada sisi ikan, ada sekerat, ada getah dah lekat di kulit kita mani tak tengok Ustaz. Pak mani sudah mani bojik sudah dah maye sudah kita tengok ada getah di sisi ikan tangan weh. Tanya maye soh dak lepas. Nak soh kan tak soh di mani lagi. Melegah ada perkara megah. Ada perkara melegah anggota wajib mani wajib kita ataupun anggota wuduk kita. Iyalah. Neh. Baik tu kalau tanya tahu dak rukun mani wajib tahu dak ada berapa? Rukun akad adah besar ni tahu apa niat patu kata ke ai ha mana kata ke ai bagi duk negoh ai saat ni tu tak kata lah tak kata dia tak kata tak sah dia tak sah kena mani semula kena maya semula ni buat mudah-mudah agama ni mudah bukan dia lah tu Ustaz. Jadi nak tua satu-satu karo dia tak pandai kata tak pandai betul tu Ustaz. Dia tak murih dah ni nyanyo patu duk tanya dia mono mai tanya kita pula. Bukan nane. Padanya kita. Jadi kelahan lo. Kita pun jahit tukih juga. Bukan doa lain dok. Kalau pandang dok. Jadi bukan kita ni jadi. Aduh. Susah dia nak tanya kawin sini. Susah dia nak tanya wikriya. Dia nak sebab apa tak kena mani. Biasa mana. Ada mana. Ba'ah mana tak kena mani. Tanya wisu lah. Tak gitu Ustaz. Ya betul lah. Itu bak masafir lah. Ya. Lepas tu kita klik lagi yang nombor dua Ustaz. Kita selih sikit lagi. Dia kata apa kalau pakai khuf tak ni Ustaz. Khuh-khuh ni sarung kaki hak dibuat daripada kulit Ustaz. Atau sebagainya. Khuh ni jenis. Nak ada rupa gambar aku. Dia panggil khuh. Dia sepengah stoking tu Ustaz. Kalau kita pergi Mekah, dia ada jual. Cak itel. Dia ada zik atas Ustaz. Nah, dia nak bubuh ni. Oleh orang Arab, dia pakai khuh lah. Kau mesti sejuk Ustaz. Kalau pergi umrah, duduk Madinah, tak tahan nak duduk sejuk Madinah ni. Sampai tulen tu. Lepas tu nak jijok. Pakai stoking tak jadi lagi Ustaz sejuk. Orang nak dia pakai khuh Ustaz. Khuh ni jenis kulit, sarung kaki, sepengah stoking tu lah. Tapi dia buat dengan, tu lah ni. Dia buat dengan kulit Ustaz. Tapi buat tadi dia tak faham. Kalau stoking ni, dengan kain benih ni. Kain benih ni kalau kena air kot basah lah. Kalau stoking ni, kalau khuf ni. Tak basah? Tak basah lah. Tengok kaligo tu, stoking lah. Memang stoking tu lah. Tapi nama lain-lain. Buat teh pun lain-lain. Lepas tu, dia kata apa? Kalau kita pakai khuf Ustaz Arak, dalam musafir kita saat ni. Maka dia harus ke sapu. Masaha, tadi sapu lah. Sapu di atasnya ketika mengambil wuduk selama 3 hari, 3 malam Ustaz. Bertakluk kepada syarat-syarat yang tertentu lah. Nah, ini berdasar kepada kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang bermaksud
Nabi sallallahu alaihi wasallam saning tu telah menentukan bagi kami dalam perkara menyapu atas khuf 3 hari dan 3 malam ketika dalam musafir, dan 1 hari 1 malam ketika bermukim. Nah, tidak musafir. Ha, ni nak oyak cara dia. Lepas tu nak ngaji, kena ngaji bakhu hulak lah ustaz ni. Satu mautak pula. Ha, ni kita oyak ni, muka dia je baru. Muka demo. Ya. Masalah forok kita nak tekel lagi lah. Ha, demo kata, kau ustaz ni boleh kiyah. Tak tahu tukai ustaz. Jangan tanya ambo tak tahu. Cuma nak oyak cara dia tu boleh. Tapi boleh rupa mana tu, tukai tu masuk dalam kau ni ke tak. Ha, ni kena tanya ulama lah. Mau tak kerti, tak kerti nak oyak. Nah, apa tu ada juga orang okay, pakai ustaz. Mau dia tengok Mekah tu pakai stoking sama mana. Sapu tak stoking. Lepas tu buat apa dia kiyah? Kiyah-kiyah atas kau. Dalam kau ustaz ni sebut kata kulit-kulit ni buat daripada kulit ustaz. Ya. Lepas kita ni stoking buat daripada benih. Masuk tak boleh kiyah tak? Tanya ulama. Mau tak tahu nak jawab sini. Punya mau oyak tu boleh kalau pakai kau ustaz ni. Nah, boleh. Ya, khodah khuf tu boleh lah. Apa stoking tu? Stoking tu nak tanya oleh Allah lagi. Ha, ini. Jadi bab khuf ni kena ngaji satu mudhof pula. Ni tadi bab musafir ni dah. Lepas tu apa lama kacau mai pauk mai bab khuf ni. Sebab ya dalam perjalanan ni kadang-kadang dia orang fakah khuf ya. Kalau kau Arab ni kau itu buat ada berjarang dah. Kalau negara Arab pun tak ayat tu ya banyak dia guna khuf. Lepas tu lama selim khusus ni. Lepas tu cara khuf ni supaya cara musafir jamak dak? Dak. Halal lain tu. Tapi ni ayat tu manakala kita bakal khuf ketika musafir ya boleh capu apa hari apa masa, tapi cara musafir lagu ni khuh ni kena ngaji suku pula. Ya. Gapo we khuh ni. Mentau jenis-jenis pas tokeng tu lah. Baik ni sama ke capu dengan musafir jamuk tu dah halal lain motor lain. Cuma ulama ori ni mudah perhatian dalam musafir saat itu kalau pakai khuh boleh sapu atas. Boleh sapu juga. Sapu atas. Kena ngaji ha khuh pula. Ya. Kena cari situ pula dah. Pakai khuh saat ni ustaz. Khuh saat ni dah. Zamir sahabat dulu dia pakai khuh saat ni. Dia tak pakai selipar dah, pakai sudah dengan khuh tu selalu ustaz. Tak. Kita ni sukeng, lihat luar kita tu selipar lagi, kasut lagi. Khuh saat ni dia pakai dengan jalan takhuh tu lah. Tu jadi. Ini kita bahas suku lah, bak khuh ni. Dan yang ketiga ustaz lah. Diharuhkan tayamum jika tidak ada air ataupun atau sulit mendapatnya. Payuh nak dapat air daripada musafir ustaz. Musafir. Atau ada air tetapi harganya terlampau mahal. Air tak mahal. Dah lah ni, ni dia uyak zamir dulu ustaz. Zamir sahabat negeri Arab tak ada air sepama kita. Kita ni tunjuk sungai. Boleh? Tapi tak ada sungai ustaz. Nah. Ini adalah berdasar kepada ayat-ayat Quran dalam surah Nisa juga ustaz. Ya, tu kalau kita musafir tak ada air ustaz. Nah, boleh kita nak tayamum. Pala ni duk tengok macam-macam pula. Nah, boleh tak tahulah duk tengok. Naik kereta bas ustaz. Gimana pergi di Kapucha atau kata ke? Pergi di apa ni? Pergi di Sri Lanka ke? Nah, bandar dia ustaz ni, orang dalam bandar dia ni orang yang bandar yang kurang kemajuan. Batas tu kabut merah gitulah. Kata-kata ustaz dia. Tengok tu tengok orang jahil lek Arab wak. Tu kita turut wak juga. Ya Arab semua bukan orang alim ustaz. Bunyi kata Arab. Bunyi kata Arab dia kata alim belaka dok. Kadang-kadang orang jahil Arab ustaz lah naik kereta bas nak tayamum nak gapo. Tah lembek kereta tu dah. Kau tepuk bang itu sapu. Ayo kena tengok juga. Dah. Nak tayamum ustaz ni. Tayamum tu nak pakai debu. Pakai debu ni merata dekat dia lembek tu debu dah. Ha, tas lembek tu gapo ada. Dia masih yang gapo macam-macam. Tak jadi tepuk tas tu tengok atik. Nah, yang buat mudah-mudah lah. Yeah. Ha, sebab tu lah. Tapi nak yak tu. Kalau lah kita musafir tak ada air. Air mahal. Air payah nak cari. Tak jumpa air kak. Boleh kita nak pergi tayamum. Tak ganti air. Ha, apa tengok tayamum tu padah dah ustaz. Dah. Ha tayamum pula mari. Ha tayamum. Tengok ulama tu ni. Yeah. Ha musafir mari ha masuk ha khuf. Patut ha tayamum ni sakup belaka dengan sebab ha semaya ni ha musafir jamuk kosa. Kalau kira dia mau ke bakar khuf nak buat lagu ni. Kita ada ah jamuk kosa dah tak? Ai tak ada weh. So lagu ana ni cara mentam tayamum. Jadi kemudahan istilah aja tu mana kalau tak ada ai boleh kita tayamum. Patut cara tayamum kena ngaji cara yo pula. Ha. Padut negeri Arab tayamum gumbai lah pasal gitu kan. Ha boleh mau tayamum ni. Tayamum. Ada. Yang maya tak apalah buat gitu. Hak nak mandi wajib tayamum ni. Ngubai lah. Ha ngubai gitu. Boleh gerung tayamum. Ha bukan. Dia oya tak Islam we kemudah. Ya. Tayamum ni tepuk pasir sapu muka.
tepuk lagi sapu dua tanginya tu ya tak yang sapu situ. Muka tak kena sapu lingut, sapu muka tak kena kau mulut ustaz. Ya Allah. Ha ambil kena ngaji belaka tayamum. Ha ambil debu ha kau mau kau mau buang buah hasil dalam mulut ustaz. Acu lah tu. Ya. Ha ambil tu ni dia kena dalami dah dalam ilmu agama. Nah. Jangan kita buat mudah-mudah. Dalam surah Nisa ustaz bab tayamum saat ni macam mana? Saya nak apa ni yang dibetangkan dalam hadis dah. Ada ayat saat ni wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadukum au jaa ahadum minkum min ghaiti au lamastumun nisa falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Nah, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Nah, wa aidikum ustaz. Gapo saat ni kata dan jika kamu sakit wa in kuntum marda au ala safarin jika kamu sakit ataupun sedang dalam musafir ustaz. Nah, au jaa ahadum minkum atau salah seorang dari antara kamu datang dari tempat buai air. Nah, gi kecing ke gi berok ke atau kamu bersentuh dengan perempuan. Hak ni ustaz ni hak kata tepuh dengan perempuan mazhab Syafi'i ni gerak tu hak ni kata batal wuduk ni. Lepas tu gapo ni aula mastumun nisa tadi falam yajidu ma'a. Tepuh dengan perempuan gi buai hadah sat ni kemudian kamu tidak mendapat air untuk nak mani ke untuk nak berwuduk ke nah tak ada air. Fatayammamu sa'idan tayyibah maka hendaklah kamu bertayamu dengan tanah yang suci. Fatayammamu sa'idan tayyibah mik tanah saat ni tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum iaitu dengan cara mana menyapu muka dan kedua tangan kamu. Tu wa aidikum. Tu ya cara tayamum. Biwujuhikum wa aidikum. Bapa sapu tangan saat ni kalau kita pakai zahir Quran tak. Bapa tangan siapa pastiku? Quran kata sapu tangan, sapu muka, sapu tangan sudah. Tapi dalam hadis Nabi waktu baik mari so lagi, dia nak kita buat cara dia. Nak tayamum tu pai semano. Nabi pun royaklah hadis tu sapu di tangan, sapa ke siku. Baru sempena tayamum kita. Ni nak royak dalam musafir sekalipun kalau susah payah boleh tayamum. Ha tayamum apa mani wajib. Boleh tayamum ustaz. Boleh. Moga kalau kena mani dengan air, nak rata air. Tapi kan nak tayamum wajib hadap sah saat ni, kau dah sapu muka dengan tangan je sapa siku. Tu no tu lah nak yakto. Kalau kita mengaji tayamum, kemudahan bagi kita lah tu. Bukan terlepas hato. Ha, mani wajib dia kena ambil pasir ataupun debu setiap kata udang 10. Apa nak mani wajib ataupun nak tayamum wajib. Ah, berat nane lah kau ni. Siap engkau ambil mana? Pasti kita 20 tu jauh pergi ibu siap. Nama ya tu kalau tak pahal, tak kerti masalah bak agama. Tak kira lah. Bak tak nyamuk pun kalau kita tak pahal. Lepas situ, siap lah. Aku ngigam malah. Demi. Lepas tu, air tak ada kata kau ni. Mana ni? Dia mahu tak nyamuk. Nga debu tu. Lepas tu lah kau ni. Boleh pusuh dah belakang. Kita aku pusuh gebok. Mari buat apa tak? Nak mari tayamum dengan debu saat ni. Ha tu. Silap payah lah. Lepas tu nak payah ustaz. Nak debu, nak tanam saat ni dah. Kena payah. Bukan kata nanti air tak ada saja ustaz tu. Sebab tu tu hewak hari kau buat engkong tu maridon. Kalau mu sakit, mu demir saat ni. Doktor yak dah. Cik tak boleh sepuh air cik ni. Kalau cik sepuh air ni sawer mu kata. Jadi pelu. Tu boleh tinggal air juga tu. Kena pakai tayamum saja. Bukan kata nanti tak ada air saja. Nah. Sebab tu lah ni dalam Quran. Jadi kita kalau kita kau dengar, kau mendalami agama saat ni ustaz, kau seronok mengaji agama. Sungguh. Nah. Jadi kalau kita kau mengaji, kau seronok, kau mengaji, kau belajar, kau jahe kita. Berasa pun, aku nak buat ni tak kena sungguh lah. Nih, aku nak buat ni tak kena sungguh lah. Kau nak. Bak tanya, kalau bak tanya mu kak, kena ambil sepengat semaya. Ada weh dia akal weh. Bak tanya mu yang dapat je. Ni ya, sapu kau, sapu tangan siku, lepas tu tertik. Adapun rukun wuduk ni ya ni wajib. Tu ya, ya kena bagi kena so. Kalau kita bagi kena so, itulah istilah tu kemudahan bagi kita. Kalau kita nak sini, pada ayat sana itulah penegara tak kira ayat sama kisah. Ngubal lepas pasir tu. Ngubal lepas pasir kupon apa nya.
nak mana wajib. Ha tu dia. Ha padahal situ tu hukum tu menjadi situ tu sebagai Nabi nak tegur atau goyak pada sahabat. Ya yeah, ya. Yeah. Kata cara tayamum hok sengerti, tak kira lah mana cara nak tayamum ngati asmaye, cara nak tayamum daripada mana wajib pun lagu tu supo yo. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Cuma beza mana? Dia niat tu. Kalau hok asmaye, jangan hok asmaye, kalau hok mana wajib. Niat gi kok mana wajib. Ya. Ha, tempat lain gitu jelah. Ha, kali kalau tahu ni longgar, sat kita ha. Banyak dah. Ha. Jadi hok dewasa payah ni tak tahu tu. Jadi masalah eh. Ha, okey gi ngajar sejik ke Jumaat sekali minggu pun tak gi dengar, gi ngajar, ngajar jawab rekod dah sat tu. Ha. Oh, saya nak gi dengar. Ni berat kita ni. Lepas tu bab ayam kena tahu lah, kena tanya hok suci lah. Memelah setiap perkara nak ibadat dengan Tuhan ya kena benda suci. Ya. Yang kena gimik debu hok capung dengan tai kucing. Debu capung dengan tai yang mone hok tak leh lah, debu nak hok suci. Ya. Ah sebab tu asal ke debu, ke debu tak kira debu ramuh tak apa, ngai ibu cikgu dengan lipat anak lipat ada belakang mari tak boleh ada dekat. Sa'idan tayyibah. Ha, nah baik. Pada yang mamu sa'idan tayyibah. Tayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Nah. Kena pilihlah tu, makna kata nak pilihlah. Dah. Yang kenalah Ustaz. Yang keempat kata apa Ustaz? Salah lagi. Dia benarkan membuka puasa, iaitu boleh kalau tak puasa dalam masa musafir. Nah, kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah, Ustaz, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Nah, maka siapa antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, bolehlah dia berbuka, kemudian wajib dia berpuasa sebanyak hari yang dia buka tadi. Puasa qada hari lain-lain. Ya, ya. Nah. Islam ni bikin mudah ya. Tengok bukan sekadar kata puasa saja Ustaz. Hak kita nak sat ni aw ala safarin. Kalau kita musafir bukan kata semayeh, sekadar semayeh boleh kosa. Bukan suruh tinggal tu, boleh kosa, boleh jamak semayeh. Lepas tu puasa sendiri pun boleh tinggal dalam musafir. Haruh tu, haruh. Haruh kita nak tinggal puasa. Aku jalan jauh ni, tak gerak aku ni. Nak buka puasa, boleh kita buka puasa. Tak berdosa. Tengok Islawi kemudah eh. Lepas tu kena klik hukum asal. Nah, musafir hak apa saat ni? Musafir hak wajib. Musafir hak sunat, musafir hak aruh. Musafir hak arah, hak makaruh tak leh. Nah. Yelah tak. Nak pergi beli rokok klik nego. Tak leh. Nah, walaupun dia kata hukum makaruh lah ni pun tak leh juga. Lagi ambil lembu belaga bakar tu. Nak belaga nak? Belaga jalan ni. Lepas tu ambil bakar pula safir. Lembu ustaz yang mata lembu ni. Dah tu jual ke apa? Nak belaga judi. Ha, tu ambil. Lembu, lembu buat klik lembu gerbe tak apa. Hal lain pula ni. Tak apa tu. Tu baik ham safir. Tengok. Tengok lama orang. Kecil ham safir lah. Lagi siapa ke hakau. Lagi siapa ke hata yamung. Lagi siapa ke habak poso. Ha, sana pergi buat poso. Tak, nak jatuh kemudahan. Nak jatuh sakoh bih tu. Mana kalau start safir. Ni, kalau start munafik, kalau tak ada air, nak tayamum. Ni, bukan tak ada air pak tu, tak buat tahmayah, tak boleh. Mana kalau pakai khu. Walah, no, cara pakai khu. Tak saya pecah, sapuh tak tu. Apa hari-hari, ya ada masa dia. Lepas tu, lepas dia waktu tu, musafir jauh. Lepas tu, masa tak agak ke ni, buat kereta. Haruh bagi dia buka wasa. Tu, nak unang waktu, mari muka mudah kita tu. Nah, tu. No, ya ada. Kalau kita tahu bab masalah sosok ni, mudah kita berjalan, mudah kita buat. Ya. Ni bab jamuk kuasa ni deh. Kerana banyak di kalangan kita Ustaz ke buat haji tak semaya ber ni. Saya ayat sungguh ni dengan ikhlas hati. Allah. Tinggal semaya Ustaz apa? Kita ke kota Mekah. Mekah tu satu waktu boleh 1,000 ni kan. Wahnya gi omong situ. Kena dia Ustaz. Astagfirullah. Masya-Allah. Ya, bab itulah ni kita kecek. Ni yang kelima kita sama semula Ustaz. Ya, yang kelima kita sama semula. Nah, kita bagi peluang pula adik kakak yang mana nak kongsi sama lah. Nah, nak tambah ke apa lagi ataupun nak kritik saya berdua saat ni silap Ustaz kecek tu. Boleh juga kan. Boleh kita kritik lagi lah. Terimalah, terima. Kita boleh terima kan, dengan 12 tangih. Dengan 14 tangih lah kita dua ni. Salah di mana, gapa di mana, boleh kita tegur-tegur lah. Kalau kita tu bukan orang alim, bukan orang ada ilmu, kita ni jahil tukir. Ya. Nah, kita ni jahil tukir, tak ada ilmu seketok pun. Nah, sebab tu lah, cumanya orang mari kecek ni tujuannya boleh we peringat tag gitu je lah. Peringat lah benda tu. Peringat untuk pokok kita duduk dengan ke rumah, duduk mana. Kalau duduk lewat kereta, kalau duduk kereta dengan kita kecek ni, aku duduk semayang tak kena ni. Yelah tu, panggil peringat-peringat. Lepas tu, lepas tengok mana, kena klik jumpa tu email, tanya mak musafir kosa ni. Tanya untuk guru lah, ustaz-ustaz tu.
Ya ada udah, ya ada gotu email tak tahu ustaz ada tak aku tak tahu. Tak email tahu tu lah ya tu. Ha email tahu tu lah tanyo ibu hati tu. Munggo dok nego di puluh-puluh tahun tu ni. Kita udang makok ya lah, makok ya lah. Kalau kita tu gak kita muak gak makok ya lah, makok ya lah. Maye, maye tapi tak no. Ha ketika tu mana kalau dengar saya berdua buah ha tak no klik. Tanyo je lah ustaz-ustaz. Si mano. Lagu mano deh. Takut-takut bimbel takut-takut nak semaya tu kacau duk royak ni. Tu dia. Oh tak semaya tak nak kacau banyak dah. Eh, seksa. Seksa tak nak kacau banyak dah. Tu hai seksa tunggu dah. InsyaAllah lah. 073-214-592. Nah, lu ada nak tambah lah. Nah, nak kongsi sama ke, nak tambah lagi. Wasa nak show sikit ustaz sebut ni kita wasa potak kan no ustaz royak ah molek. Kita nak kali waktu tu. Ya. Nah, waktu kita nak sekali dah 073-214-592. Jadi kita gi klik ha musafir sikit sat sebelum kita timo tali ya lah. Kita tengok di sini sebuah hadis. Nah hukum semaya orang musafir sat ni ustaz. Selain daripada ditukar dalam ayat Quran sat ni dah. Seperti mana kita sebut wa idza darabtum fil ardi falaisa la falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah sat ni tu kan. Ya ada hadis Nabi dah jelas dalam hadis ni riwayat ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Belum kita nak baca hadis sat kita mau tahlil dulu. Assalamualaikum. Ya. Ai semaya mik di peli. Ha, panggil oh. Bahaya tinggi sikit. Bahaya ngetik naik ya. Apa? Ngecik naik tah mana tu? Tah palo ke? Ngecik naik ke kaki ni lah kita tu. Pas ngecik naik ke kaki kita sudah ke apa masuk buat mik semaya? Tak sudah lagi lah kita ada kaki lagi. Ah, apa tu? Pa ya kecik ngecik naik di kaki. Sebab tu agama tok suruh basuh kaki akhir esok tu. Nah. Tengok syarat tok ah, cara ambil air semaya ke. Air semaya ni rukun dia. Nah, dua kering empat basah sat ke. Dua kering empat basah. Nak ambil air semaya sat ning kena sapa. Nah, anggota wuduk kita sat ning hok empat basah tu. Lepas tu dua kering. Mana keringnya? Satu-satunya niat belum nak ambil air semaya tu kita niat, duanya tertik sat. Ha, air semaya kena tertik. Bukan pergi basuh kaki dulu ustaz tu. Ni asmaya basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, basuh siku, kepala sudah. Sebab gapo Islam tak basuh kaki akhir su? Sebab kaki duk buang masuk tu, kita ambil asmaya. Payah ngecik naik. Akhir yang wuduk kita, basuh kaki ustaz. Lepas tu basuh kaki, wilakoh pada buku lali. Nah, bimbing-bimbing hak ngecik tu lah. Naik saat ni tu, kita sapu, basuh, siap. Nah, cuci dah lah, sudah dah lah. Nah, jangan duk bimbel lah. Kerana yang ngecik masa kita duk basuh tangan, yang ngecik-ngecik berlaku air saat ni. Tapi tu kena beringat lah. Nah, kalau kain-kain. Pak air ngecik saat ni, dia panggil air hak kita guna dah. Tu jadi mutanajih. Air hak guna dah. Mustakmal. Air mustakmal dah. Air mustakmal. Jadi dia jatuh pak ngecik naik tu. Air tu yo cuci tapi tak boleh menyucikan. Air mustakmal saat ni. Nah, sebab tu kita kena jaga. Sebab tu di sejik-sejik tu ada koloh. Ada kolong untuk kemudah eh. Tapi kita tu beringat kalau ambil air semaya sejik saat ni tu bohkeh kita tu bawa kepada harai pula ada ustaz. Lajok. Nah, lajok. Pemani. Nah, buku air suruh sup beli ustaz. Pemani. Oh, lepas tu ambil tu kadang-kadang basuh tangan dulu. Saya duduk tepi pula. Buah ke siapa? Air habis kolong ustaz. Buah. Yo tengok deh. Air maya sejik tu kita kena cuma siapa setara mana. Kita ambil so katuk ustaz. Basuh dulu wis cuci, buka semula. Hak tu siapa situ. Nah, kalau ambil rumah kita tak apalah. Air hak kita ni air hak wakah. Tak boleh duk membazirkan. Sebab tu lah. Basuh kaki saat ni tu. Ngecik lagi tak apalah masuk basuh tangan tu. Bahawa sudah akhir sekali kita basuh kaki. Bahawa basuh kaki sudah. Cuci habis tu kaki kita. Nah, sebab tu kalau kita ambil air maya di rumah ustaz mari sejik. Sunat. Bokeh kata ulama, tok guru kata wajib kita nak cucur sekali lagi ustaz. Sebab najih hukmi duduk lekat di kaki kita tu. Masa kita duduk rumah jalan mari masjid, tengah jalan tu najih hukmi. Najih di bangsa ke hukum dia ustaz. Tak nampak tengok dengan mata. Tapi ni sebuah hukum tu ada najih di kaki tu. Ya, ya. Ada dengan kabuk, dengan gapo duduk lekat di kaki, sunat. Bokeh ulama kata, tok guru kata wajib kena cucur sekali ustaz. Sekali lalu air tu baru naik ke masjid.
tengok ulama jago nak bagi kita sumat hak air semayah dengan siapa nak awak semayah kita jadi sempurna ustaz. Sebab mayah nak sepenuh ni duduk di wuduk ustaz. Allahuakbar. Nah. Bagi kita ambil air semayah ni gak Allah sepengah itik pengasar dah. Ruh tak depa dah. Ah tu lebih kurang insya-Allah. Nah 0732145592. Nah baiklah. Hadis yang saya nak ayat saat ni iaitu Ani bin Abbas radhiyallahu anhumah. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah telefon dah kita timur dulu ya. Assalamualaikum. Tak tanya sikit ah. Ya. Mari dah nyak ni. Dak lutu ya sakit ni. Ya, betul? Lutu sakit. Mula-mula tu kita diri. Borok dua saat tu kena dak nyatok nak pesuk. Mayyah fardu. Maya sunat. Maya fardu saat ni. Nah, Tuhai Royak dah kata kalau tak boleh maya diri, maya boleh duduk. Kalau maya fardu tu dah. Tapi kalau boleh diri dulu, molek tu kita ambil sempurna tafa'unya rukun qiyam kita saat ni tu. Nak lipat tak boleh, nak duduk tak boleh. Tak ada apa lah. Kita maya sekadar mana kita boleh buat. Ya sah mata. Kita tak boleh diri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita sila. Tak boleh sila, kita terhunyuh. Tak boleh terhunyuh, kita netek. Padahal yang mata tak boleh nak duduk diri. Bagi orang tak ada uzur. Bagi orang uzur, dia maaf ke? Pak kena tengok kau uzur. Jalan gede nak tak apa. Aku nak tengok pula jalan gede nak tak apa beli barang kumkang kola kereh ni. Nak gitu. Sunat segala sunat boleh duduk. Tak uzur pun boleh duduk maya sunat. Nah. Terima kasih. Ya tengok situ sat. Ya buku maya uzur tengok alik tak agak sok lah mudah tu. Ya. Tengok alik kata aku kalau kaca diri ni geboh. Ambil situ. Mungkin kata aku diri boleh tapi aku nak yang nyata. Kalau hal fardu ni tak boleh ni. Kena diri lah. Tengok hal tak agak. Kita bila kata aku ni tak agak ni nak maya ni. Duk lah. Kalau kaca diri kak tak ada apa seminit sebut geboh. Tu ketika tu kena duduk. Dia mahu tahu kena kaya tu. Rukun semaya kata kena diri betul tu. Nak diri betul juga. Tengok juga ni ni ayat kemudahan ni. Tak boleh diri dah. Kalau kacau kita nyo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 ny
nak nete. Sapa kasuk di maya kelopak mata. Suk di maya ribat hati. Tu buku semaya tak ada sekibuk kemudah hata tu hata tak apalah muzu pun memberti maya dua hari. Tak ada. Saya nak ngaji pun tu nak ngajar pun tak ada kemudahan bagi kalau ibadat semaya ni tak ada tu. Ha, tak ada hari ni weh. Berti semaya dua hari tu tu ambil apa ada. Malaikat tertidur, terlupa, tak ingat semuti. Waktu Tuhan tak murih tapi wajib kena qada. Tu ya bab qada kena sungguh tu. Bukan tak tak apa. Ha, tak leh lah kena semaya. Lah mana pun kena semaya. Sud ni tak kati kena semaya. Sud sini. Mah pita banyak ustaz. Allah ni lah nak kecek. Kita ni pelik, buat sakit jauh dengan semaya ni. Bukan sakit mati tak orang nunggu tu pun tak semaya juga. Allah Akbar. Ya ya baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tak. Ya. Kalau mai itu mai jamuk ni. Ya. Tak akhirnya hak tak kedin tu. Mhm. Ya tak hak tak kedin ni ya masuk waktu kita mai selalu dah. Ya, masuk waktu Zuhur kita mayalah. Mayalah. Lepas tu hak tak akhir tu ya lepas mayat asar. Waktu asar lah, waktu asar, waktu ngorek lah, waktu isya lah. Haa, lepas tu kita nak niat dulu kan, hak tak akhir tu. Dia masuk waktu Zuhur tu, bawa masuk waktu Zuhur kita niat. Aku nak mayat Zuhur dalam waktu asar. Ataupun Zuhur nak jamuk tak akhir. Oh. Yang nak niat dalam waktu Zuhur lah. Celah-celah tu lah ni. Haa, masuk waktu Zuhur pak kita boleh niat. Ataupun nak mayat Zuhur dalam waktu asar. Supaya kita duduk atas kedua kita tak boleh berhenti ya deh. Ya. Kita nak tak akhir maya deh. Niat lah. Aku nak maya jamuk tak akhir. Kalau lupa niat, toh tak tak. Lupa niat saat ni tu, jadi lupa niat, gini niat dah lenung dah.
Igi ingat kau nak mayasan dah kau. Ah ya. Ah tinggal semaya. Hukum dia tinggal semaya. Ah ha. Hak Zuhur sat ni tinggal semaya. Oh, ya ya. Ah. Ya bik ya kena niat nah innamal a'malu binniat. Setiap ibadat ya kena niat ah. Ya. Kalau kita nak maya, nak maya asar, nak maya asar dalam Zuhur ataupun maya jamak takdim. Ah kita maya asar, kita maya Zuhur sat ni kita niat alu dah. Aku semaya Zuhur qasar 2 rakaat serta hipun dengan asar ataupun jamak dengan asar. Ah, lepas tu maya Zuhur 2 rakaat sudah tu kita maya asar pula. Aku maya maya asar qasar 2 rakaat. Sudah. Banyak ya, tu ya, tak kena niat jamak dah lah di asar tu. Oh, tak kena niat dah. Hmm. Ya ya ya. Apa Ustaz dah? Ya ya baik baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya mudah ya sat agama ni. Cumanya kita kena tak di hati lah. Ya ya. Ya ya, kalau kita tak ada niat gapo eh. Dalam musafir tak niat gapo. Jadi kita pergi tinggal Zuhur, pergi ingat-ingat alih asar. Ah kalau terlupa, tu tak ada bilal pula. Ha lah. Kalau terlupa tak ada bilal pula. Sungguh, sungguh jangan buat lupa lah. Waktu ya kita nak pergi mana pun, nah dalam hadis ni Nabi sebut, Nabi dalam musafir Nabi Nabi tak takut siapa, malaikat Tuhan Nabi takut. Nabi takut malaikat Tuhan. Nah, jadi kita oiak sebentar lagi hadis. Assalamualaikum. Ya, silakan. Kita semaya banyak lepas pada tarikh sama itu kita berjaya banyak sudah. Tapi dengan kita ziarah kubur Haji Hadi itu kita baca ayat tabligh Nabi kita sudah. Tak tak cerak eh. Kita maya banyak lepas pada tarikh. Ah, banyak tarikh tu. Lepas tu? Banyak dah. Hmm. Kami kata pasti kalau kita ziarah kubur Haji Hadi kita baca ayat dia bagaimana kita sudah. Ada kita sudah. Allah Ta'ala suka ke tak? Ah, suka ke tak dengan kita maya hari awal tu? Ya, masalah sana semaya, maya janazah sana ni, dia panggil fardu kifayah, tak tak? Fardu kifayah. Jadi, bawa mati sore sana tu, agama tu digalakkan dalam masa 24 jam tu, kita kena tanya dah dia. Nah, lepas tu ya masalah pula ustaz kita nak semaya saat ni. Kita duduk jauh tak dia nak maya hari mula, dia mau taruh dulu. Kita pergi maya kubur. Jadi tak ni ya babo Espanyol duk royak bak jenazah saat ni. Dia mau tanya benar jenazah dengan mayat tu bezalah mana saat ni soalan kita buka pagi saat ni tu. Babo apa we penjelasan siap lah kau dah. Nah, ya kita nak kait di sini jenazah saat ni tu mayat apa perlu duk tanggung ya panggil jenazah ataupun jenazah. Nah, bagi orang Arab dia panggil pasal ni ustaz. Kalau mayat duk guling dia tak panggil jenazah. Dia panggil mayat, mayit. Nah, mayitan. Nah, mayit. Arab dia panggil mayit, panggil mayat kalau duk guling. Kalalah mayat duk tanggusung dah dia panggil jenazah ataupun jenazah. Hak tular jangan mayat ustaz. Tapi nama bagi orang Arab kalau duk tanggusung dia panggil jenazah. Patut kita saat ni lah. Ya tanya juga kita saat ni sebab gapo kita tak ada mayi hari mula-mula kali dengan orang ramai saat ni. Kita duduk jauh ke? Nah, kita duduk dalam musafir ke? Kita nak pergi mayi di kubur tanya. Oh, mayi tu hasil support tu juga. Hasil jenazah. Lepas tu hasil jenazah saat ni, ulama ada khilaf pula. Nah, ada kata 3 hari je boleh mayi jenazah tak kubur saat ni saat. Ada ulama kata seminggu. Ada ulama kata sebulan. Ada juga ulama kata sepanjang masa, bertahun-tahun boleh. Maya tak kubur tu. Ha tu ya khilaf. Jadi duk di kita lah nak pakai maknanya dia khilaf ni luah. Khilaful rahmah. Dia khilaf sat ni rahmat bagi kita ustaz. Pastu nak tanya pahala. Pahala tu memanglah. Ya pahala sat ni tak sama. Nah, hak pahala hak besarnya hari mula tu. Karena satunya nak tengok kubur dengan masjid tak ada pak nak banding ustaz. Maya hari mula tu maya tak masjid, mana pahala i'tikaf lagi. Nah, pahala jemaah ramai lagi ya banyak kara ustaz. Nah, makna kata kalau kita anak sat ni, anak tu memang dah lah. Ya tak nanti anak klik maya di rumah ni. Kalau anak duk jauh kot maya, maya roib pun sah sah. Hasil dapat kau orang tua. Nah, apa tau ke ziarah kubur. Nah, ziarah kubur sat ni. Kalau ziarah tu jual kita ikhlas dengan tu yang benar-benar. Nah, boleh menggerung kita hamati ni molek kali ya baru. Ya duk isu sat dah. Nah, tak ada gapo lah boleh. Nah, lepas tu pahala tu Allah Alam lah. Tu lah yang lebih tahu di atas ikhlas kita saat ni tu. Nah. Lepas tu hadis saat Nabi wayak dah an abin ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minal madinati ila al Makkah la yakhafu illa rabbal alamin fa shalla rak'ataini.
Dari hadis tak deh. Nak oyak tu Nabi takut tu eh dalam musafir. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Abbas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar musafir daripada Madinah, Nabi nak pergi Mekah saat ni dalam keadaan aman. Dalam keadaan senil lah ni, tak ada duk berlaku perang, tak ada berlaku gapo ustaz. Nabi dalam keadaan aman saat ni tidak takut malaikat, Nabi takut kepada Allah Rabbal alamin. Nah, Nabi tak takut ke orang lain, malaikat Tuhan. Lalu baginda mengerjakan sembahyang fardu yang 4 rakaat dengan 2 rakaat. Nak oyak tu Nabi musafir saat ni, Nabi tak takut muka lain, tak takut, tapi dalam hal musafir Nabi kosa sembahyang. Hak 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nak oyak tak kira rupa kosa jamak takdim, jamak takhir, Nabi sangat takut tu hai. Kalau Nabi nak maya jamak takhir, Nabi niat dalam waktu zuhur. Nak maya zuhur dalam waktu asar. Buat kita tak takut tu hai, tak lupa sah. Tak maya asam. Tak ingat perkara lah. Buku tak takut tu hai. Jangan tinggal sembahyang. Jangan buat tak tahu. Yang awak tak dengar. Ya. Yeah. Pasal ke? Kerja yang tak ngepek tak. Nak tak kerja dunia, kerja tak suruh. Cari yeah. Nafkah, cara nak bening. Wajib juga. Ya, tapi buku semayan kan, lebih wajib daripada benda tu lagi. Jangan tinggal lah. Yeah. Kalau ya tu lah, dah lama pun, jangan tinggal. Berhenti dengan halal tu. Panjang dah semayan. Atas bumi tu hai ni, boleh semayan belakang, boleh sujud belakang. Malaikat tempat najis tu soh ya lah. Ya. Tak matah sarak soh. Panjang dah patika semayan. Belah dia kata, oh, kuat imam. Belah dia kata. Dia mahu kata tu wajib kot semua. Yeah. Mungkin tu, kuat tu, kuat tu, tu, tu. Mereka dia kuat putih maya juga tu. Maya lah kita. Kita tak maya asam. Kita tak maya asam. Kita kata kuat. Kamu kata kuat lah. Mereka wajib semua. Tapi mu tak maya. Itu juga. Itu juga. Itu juga. Nabi lah keadaan Nabi Musafir saat ni, Nabi semaya. Nabi tak takut ke apa ni. Sebenarnya kalau Nabi nak maya pak boleh sah. Tapi dah tak ada pergi pun Nabi semaya kosa juga sah. Jamuk juga. Nah, kosa jamuk saat ni. Nabi kosa semaya. Yeah. Nak tahu Tuhan bagi rusuh pada kita ni, kita amal rusuh Tuhan bagi. Tuhan bagi pahala istimewa. Walau kita kosa. Nah, hak pak jadi dua saat ni, pahala tu besar. Ya, ya. Dah. Hak tak agak tak semaya tu. Tak ada agak. Tak semaya juga. Hak tu balau kau besar. Nah, jadi orang yang keluar belayar, orang keluar musafir saat ni tu dah. Dengan meninggalkan rumah tangga dia, kampung halaman dia saat ni, dia beri kolong garis lah dalam Islam. Atau beri kemudahan dalam Islam untuk mengijakan perintah Tuhan. Nak ngijak syarat orang Tuhan suruh saat ni. Seperti semaya, fardu ke, 5 waktu, puasa dia ke, dalam bulan Ramadan dengan beberapa syarat. Ha, kena ada syarat sebab tu lah. Ulama kait dengan syarat. Jangan buat mudah-mudah itu. Ni nak musafir tu baik pada rumah. Ha, moga Nabi kata duk tu baik rumah saat ni. Nabi nak musafir saat ni, Nabi maya kuasa. Ha, kita pun nak jalan kita ni boleh tu tak? 70 kilo dah. Tak apa ni 10 kilo lebih-lebih ya. Kosa ayat menyongek masa. Tapi Nabi kan, hak Nabi saat ni kharaja minal Madinah ila Makkah. Oh, jauh. 400 kilo. Daripada Madinah nak pergi Makkah tu 400 kilo. Nabi kosa semaya. Kita duk taning gi taning gi jala. Nah, duk jala gi taning 90 kilo lebih-lebih. Kosa juga. Tak ada syarat dah. Betul kita Fatih ada orang jenis mangga cuma lah nah ada dia lon ni perjalanannya jauh tapi cepat. Kadang-kadang mungkin hanya dia mau tak kuasa lagi kuasa tamam ah. Kuasa per dia cepat padahal mata kilo jalan perjalanan dia jauh 100 kilo lebih dah. Sebab kesenian ni kesenangnya perjalanan hari ni dah. Tapi walaupun gitu bosak di sebaliknya cepat hari ni, tapi kalau kita guna rukhsahnya Tuhan bagi boleh lebih molek lagi. Nah, sebab itulah insya-Allah 0732214159. Kita nak baca Facebook sat nak sikit. Facebook nah, tak. Semua tahu adik kakak telefon masuk. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Oh, nak tanya soalan. Ya, silakan. Nak tanya hadis safar amal sat ni boleh jadi ukuran saya kota. Apa beza dua tu? Nah, terima kasih. Itulah lebih kurang. Tak ada apa lah. Kita tahu dah tujuan soalan tu pun kita tahu dah. Tapi kalau mari tanya sejik ni kita nak bahas bila panjang lagi. Masa pun tak ada ustaz. Dan minta maaf dah hati kita jawab semula. Pokcik dia dah. Terima kasih yang kau si mari. Lepas tu kita cek soro. Lepas tu kita kenal siapa. Dah start kita tengok Facebook sikit dah. Dalam Facebook saat ni dia kata Assalamualaikum ustaz. Catam wa lama duha relaman fajar
niat แบบไหน นะ มายะดูฮา สมายะฟาจา สมายะฟาจา นี่ มายะซุกู มายะฟาจา นี่ ยะ panggil sunat kalau mayat sunat fajar gak mayat sunat belum subuh tu lah mayat duha ni mayat lepas pada matahari naik lepas pada segalah atau pada wagalah ustaz ha tu ya soalan dia dah mayat duha sat ni usalli kalau nak usalli kemudian mau kata bid'ah juga usalli ustaz Buah belakang dah. Nah, usalli ni dia talafuh bin niat. Patu usalli tu bukan dalam semaya, luas semaya lagi sebenarnya ustaz dak. Nah, tak apalah ha bid'ah kita kata usalli, kita kata niat dulu. Aku semaya sunat duha dua rakaat kerana Allah Taala. Nah, semaya duha ni memelah semaya yang di yang dikatakan iaitu Nabi Wijamin yang kata semaya duha ni dapat memurahkan rezeki kita. Ha, siapa dalam doa duha tu tak ada sebut. Sekiranya rezeki duk depan mari dekat kami. Rezeki duk belakang mari dekat kami. Rezeki duk langit turun mari pada kami. Rezeki duk bumi tubik pada aku ni. Ha, rezeki duk kanan duk kiri mari dekat dengan aku dalam doa duha tu tak ada. Ha, yang panjang lebar tu maya duha tu maya lepas pada matahari naik lah. Sekitar dalam segala lebih-lebih. Lepas tu semaya semaya fajar saat ni tu semaya sunat. Sunat belum subuh. Kita nak niat aku semaya sunat subuh dua rakaat pun tak apa. Aku nak semaya sunat fajar pun tak apa. Dua rakaat ustaz. Nah, kerana nah Nabi jelaslah hadis siapa yang semaya sunat subuh saat ni dua rakaat, nah lebih baik daripada dunia dan juga isi-isi dia. Dua rakaat. Dua rakaat ustaz. Hello. Nah, siapa semaya sunat fajar dua rakaat, sunat subuh dua rakaat lebih baik daripada dunia dan juga isi-isi. Allah. Nah. Nah, tu lebih kurang dah insya-Allah. Lepas tu dalam Facebook lagi ustaz, pasoh ke arai. Pasoh ni dah. Pasoh ni makna dia nya kita nak cerah tangga dengan tok laki kita. Pasoh kerana masalah cerah dalam mulut orang perempuan agama tak bagi ustaz. Sebab mulut orang perempuan ni lebih pada mulut orang laki-laki. Kalau terhawi bahasa Allah cerah ke orang perempuan 100 kali sehari tak sudah lagi ustaz. Cia apa kata email kena. Cerah tok laki seorang tak cerah tok email juga. Dah. Aku cerah dah mu tak email. Dah. Pasoh saat ni makna kata kita nak minta jatuh cerah nak minta renggan nak minta cerah dengan tok laki. Ha tu dia panggil pasoh kerana istilah orang perempuan tu dia kena panggil pasoh. Sebab orang perempuan tak boleh cerah tok laki. Nak minta pasoh boleh. Sebab gapo mak nak pasoh? Dak tok laki duk minum dah ketah maye be pok dak sago pok dak gitu gini. Duk kata ambo pula ustaz tahu nak duk dah ustaz ni. Tahu nak ok dah ustaz. Anak 7 dah. Nah, awal tahu akhir tahun tapi tok laki gitu sangat. Bakal sangat. Katok takir. Nah, ustaz. Dak gitu. Tak kena duduk dah pasoh tu cara apa dak nafkah pun tak ada bagi. Maka kalau gitu gak amo nak pasoh lah ustaz. Pasoh makna kata orang perempuan nak pasoh sat ni nak minta cerai dengan tok laki tapi dia tak panggil cerai ustaz. Dia panggil pasoh. Patut kena melalui orang tengah lah. Nah, tok imej ke. Nah, orang nak pergi jatuh pasoh dengan dia ke. Nah, ataupun nak kait dengan taklik dia ke. Nah, kata gilah. Tu pasoh. Asal pasoh tu guna kelimah pasoh di atas orang perempuan terhadap orang laki-laki. Ada pun makna dalamnya cerah tu je lah. Cerah lah. Kalau kampung tu cerah lah. Orang tina tolong orang atas. Tapi tak sepatut kecil. Dia ulama bagi dah. Istilah dalam agama tak ada lah. Tak ada betul panggil. Tapi cara syarat pasoh ni ada pula. Gini. Ni bukan duduk dia ni lagi pasoh. Hanya yang ada. Sebab ke apa nak pasoh. Ada sebab. Kalau tak kena tok laki tak jangok gak ya ada masalah tubuh tolak pula. Akan cek bab tubuh tolak pula sini ustaz. Padahal bagi dulu namolah naik. Sikit-sikit gitu. Dia makan puluk lah ustaz. Tapi makan nasi. Kecek dia makan puluk lah. Alhamdulillah insya-Allah. Ada lagi soalan tengok baca live Facebook ustaz banyak tu. Live Facebook ni duk kait-kait tu hak baru masuk tu ada dah. Patu hak dulu tengok dulu dulu ustaz dah. Ustaz yang tanya มรดกที่ยังไม่แบ่งกันทีเราไปทำส่วนให้เป็นของเราบาปไหมอุสตะถามแค่นี้แหละอุสตะขอให้อุสตะบอกให้ชัดเจนด้วยอามินยารบันอาลามินนี่มาสะละสักโกสะเลยโย่ apabila mati sore สักนี้ดอกยาดอวาริเดียวอาดอวาริเดียวเดี๋ยว mati sore สักนี้เดินนิ่งกา sore แม่แม่ละยาดอฮักโตเป็นนิ่งกาเลยเดียวpatu belum pada nak bagi harta peninggalan saat ni dia kena cabut hutang dulu ustaz. Hutang peninggalan saat ni dengan manusia anak ada ke hutang dia dengan Tuhan kena bayar dulu ustaz. Belum nak bagi saka saat ni. Jadi kalau lah seorang mati tinggal harta peninggalan dia panggil pusaka,
maka pusaka ni wajib kena bagi ustaz. Kita nak pergi milik sore buat kerja tak boleh. Dasar-dasar gitu. Dasar tu tak boleh. Nak pergi makan sore kerana dalam hak kita duk buat kerja saat ni dia ada hak adik kita. Hak ada hak adik tengah, ada hak kakak sulung. Jadi kita kakak sulung duk milik sore. Kita duk buat makan dalam tanah saat ni ada hak adik kita, adik bosu kita, dia kena bagi ustaz. Lepas tu kalau kecek ke cara dia tak apalah, ni kita buat dulu tak usah bagi lagi lah. Lepas tu bagi. Nah, motong sore kata-kata. Tiga beradik. Kena bagi, boleh naik ibu 2,000 sore. Lepas tu, hak nak kira hak motong upah suku pula. Bagi udah, bagi tiga dah. Ni agama motong nak upah nyak nak sari. Cabut gila kira cara upah pula tu. Hak kerja sore tu, hak nanti timur saja. Kena kira. Jadi kalau nak makan sore tak boleh. Tak sah-sah hukum gitu. Hukum dia gitu. Masalah bak redo, bak ampai tu hal lain. Kalau redo tak ada gapo lah. Tak apa, habis cara lah. Lepas tu bagi-bagi kira situ lah. Itu tak apa. Ini kan ada sah hukum lah leh. Hak demo, hak itu walaupun dua beradik sekalipun. Dia kena bagi dia di so-so-so-so. Ya. Yang memilik dia hukum lah leh. Hukum mana belakang. Meh. Ya. Itu tak leh gitu leh. Kena bagi habis. Lepas tu dia tak apa. Habis cara belakang situ lah. Apa, duit tu kira bagi situ. Cabut kerja buat kerja. Lebih tu apa wek wek adik ini ni. Tak apa pula hari redo ke mari ni. Buku kalau buku harta ni kalau redo ke mari ikut barang apa ke redo ke mari tak apalah. Apa. Tapi nama tok sakat te tu ning hok demo ning. Yeah. Kalau mik lagu ni tak alih. Tapi ya redo. Ha boleh lah ya redo. Tapi lah. Ampunya tu yang masing-masing itu. Alhamdulillah ustaz ada FB lagi lah ada komen. Lepas tu ada tanya ubat kongkang kula kreng saya tak jawab banyak dah jawab kongkang kula kreng tu. tu kita tinggal lah soalan tu. Lepas tu hak baru masuk ustaz mana lagi tu ada gapo tanya lah. Dapat tulis bahasa mari tu. Bahasa. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gapo ni? Sare lado. Adakah najis ataupun tidak? Sare lado ustaz. Sare labo eh. Sare labo. Sare lado tu leh. Boleh boleh ada kita tanggung atas sare labo lah boleh. Boleh tak? Tak tahu lah nak jawab. Kita tak sebiar dia jadi ustaz. Kita tak jawab lah kalau tak cerak kok. Sare lado. Tak tahu lah sare lado macam mana. Adakah najis atau tidak? Kita minta tak jawab lah. Kalau kita nak gamuk tu itu bukan kok. Kalau gamuk-gamuk ni ya bukan bak gamuk ustaz. Assalamualaikum ustaz. Tanah tayamum lepas kita sapu muka dan tanah itu jatuh dalam bekah. Dan adakah tanah itu mustakmal? Mustakmal. Sebab itulah dia tali tayamum saat ni kalau kita buh dalam tali ustaz. Ya ulama tok guru ngajarnya subuh dalam tali ataupun dalam bekah dah. Ya kita nak tepuk nak kita tepuk jadi semuka tu tak leh ustaz. Ya kita nak tepuk tanah saat ni dah. Memanglah kalau ya hak kita guna dah jatuh dalam tu dia jadi mustakmal dah. Yang sudah pakai, yang sudah guna. Dia sudah guna, dia jadi mustakmal, kita nak menyucikan najis tak boleh. Ya. Kerana ia sudah diguna dah. Sebab itulah kita ni kalau kita ada talak dah, neka ke gapo saja tak apalah. Kita perlu atas tu, lepas tu kita garis jadi 4 bucu dah. 2 bucu kita tepuk mula-mula, sapu muka. Lepas tu paling pusing pula, 2 bucu hak 2 lagi, tepuk sapu tangan, 2 belah tangan. Nah, ada kita bagi garis tu tak apalah lah. Ia turun tepat tu turun belah dekat tu. Ia bagi zone dia dah ustaz dah. Lebih kurang insyaAllah. Kalau gitu cukup ustaz hari ni. Masa kita pun sudah. Ya. Lepas tu hadis Nabi kata antum. Apa ti? Antum a'lamu bi umuri dunyakum saat ni tu. Tak jawab. Nampak dah hati-hati sangat ustaz ni lah. Jadi sebenarnya. Hak demo duduk nego berbaik hadis ni juga. Hak demo kata bak dunia nak rekor-rekor tak apa hari ni. Makhluk tak leh demo kata. Demo ambil hadis ni juga ustaz ni nak ayak. Nah hak tanya saat ni lah. Pakcik tanya saat ni tu. Hak pakcik duk pergi apa hadis ni juga hari ni. Nah, buat apa? Naik kereta tak apa. Naik motor pun tak apa. Pakai telefon pun tak apa. Tak bidang oh. Sedekah benda hak tak ada dari zaman Nabi tu bidang oh belakang ustaz. Tapi dia mau pergi reka kot ni. Kalau hak dunia tak apa. Habis tu lah ni pakai topi sudu tak apa tu. Tak gitu. Budak-budak baru dia nampak pakai topi sudu belakang. Janggut panjang. Yang menetel janggut ni. Topi sudu. Balik dia tu dia ni. Tak apa ha. Dia kata tak apa. Sebab apa dia kata? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi bagi nak baca Quran, learning nak baca Fatihah dalam majlis, nak buka majlis tu bidaah juga ustaz. Al-Fatihah tu bidaah tu. Astagfirullah. Dolalah pula.
berat hari ni nak oyak. Tu pakai hadis sak ni, saya oyak sak ni tu antum a'lamu bi umuri dunyakum semua tu. Tapi hak kita nak pakai jadi tak apa. Bahawa kita tak sis, tak kena. Jadi tak leh lah tu. Agama itu tak sis situ. Sebab tu lah, tak usah duk sebut ummatun wahidah. Kalau duk main takir ke mari tak usah sah lah. Nah, tak ada dapat hasil gapo sekarang ni sebenarnya. Itulah penjelasan hak hadis sak ni tu. Tu lebih kurang insya-Allah. Kalau kita nak kecek bab bid'ah kullu bid'atin dalalah banyak karalah. Tak usah ustaz. Banyak dah ustaz. Ni radio ni bid'ah dak petai lagi kita ni. Pikar ni. Pikar gapo gitu ni? Bid'ah belako dah. Kan tak ada masa Nabi. Tapi sebab itulah ulama kita tu balik tengok bid'ah tu bagi. Tengok bid'ah wajib mana? Bid'ah wajib. Buka pondok, buka sekolah nak didik orang okay, ketik agama. Ni bid'ah. Nabi tak ada buat dulu. Buka jami'ah, buka universiti, tak ada. Hala ni buka. Sebab apa? Nak ambil didik care, nak ajar anak Islam kita. Ha, tu wajib ustaz. Nah, bid'ah sunat. Tengok hak sunat. Hak haruh, hak macam mana. Nah, lepas tu bid'ah hak dolah lah. Bid'ah hak haram tu. Bid'ah hak haram hak benarnya. Nah, rebu ketang tu bid'ah haram tu. Tu dolah lah tu. Tu lebih kurang. Awi jadi geti ke eh. Nampak telajak eh. Nah, dia kata sakit halu. Nah, habis tak saya kata. Itu ustaz. Tu ya. Jadi ya, jangan tak asuk, kita jangan tak asuk. Hak demo ni salah belaka. Hak kita saja kena. Nah, lepas tu takfir orang halu, takfir orang. Mengkufur ke orang. Tak beding orang. Hak kita ni kena belaka. Hak dia tu kena belaka. Kita ni salah belaka. Tu beratlah. Sebab itulah kita duduk dalam masyarakat tu duduk ipanalah. Sebab tu Nabi kata, nah, duduklah orang yang ramah, ahli sunnah wa jamaah. Ada sebut tu ahli sunnah wa jamaah ustaz. Insya-Allah ustaz akhir sikit sebagai kesimpulan insya-Allah. Ya, baik, alhamdulillah ya kak kita jadi mana yang panggil buat sejak daripada awal tadi iaitu berkenaan pasal menyamak wasalah. Tanya pasal cuma bagi siapa-siapa dia wahai musafir lah, musafir pergi ke mana, pergi ke inilah, nak musafir wajib lah, wajib sunnah tu kita kena jaga sikit dalam bab semaya kita jamak puasa tu. Lepas tu kalau tak hebat jamak puasa ni saya lah solah kepada adik kita klik tupu kepada para-para orang hak reti. Orang tak kira atau imam kalau dah reti tu jangan tak imam. Kalau ada ustaz dalam kampung kita ada ustaz. Kalau ada tok babo kita ada tok babo. Kita tanya masalah bab jamak puasa wi puah kita. Lepas tu baru selamat dalam perjalanan kita, dalam perniagaan kita. Kita nak nego nak apa tu, nak barakat belakang tu. Tetapi kalau semaya tak kena, semaya tak semaya, ketika tu barakat tak ada, ada pelekat kat tu ni, dia jadi bala. Sebab tu lah saya suruh ada adik kata, kalau tak behar, masalah bak jamak kuasa, klik tanya lah orang yang hati, bak ilmu agama, faham jamak kuasa. Kalau kita, kalau panah dah, alhamdulillah. Salam tolong siapa lah kepada sahabat kita, hak tak tahu lagi dah. Kau dah tu tak? Ya, baik. InsyaAllah cukup dulu hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حفدني بالإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بي وخبر أسبك أمتا ودحامتي